pagi. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Apakah sudah mendengar suara saya? Ya, jelas. Sudah, Bu. Sudah. Ya. Oke. Baik, karena musik Norah Jones-nya juga ternyata sudah selesai, jadi mari kita mulai saja meskipun waktu belum menunjukkan pukul 9.04, tapi kita mulai saja ya Bapak Ibu ya, karena peserta juga sudah banyak yang hadir di sini. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua ya, dimanapun Bapak Ibu berada. Senang sekali saya dapat menyapa Bapak Ibu kembali dalam acara daring BKSTI Pusat kali ini, yaitu mengenai kurikulum inti dan pemenuhan kriteria akreditasi internasional. Nah, sebelum kita beranjak ke acara, kami ingin tahu dulu nih Bapak Ibu, boleh minta tolong dibuka dulu gadgetnya. Kita akan coba survei dulu. Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini ada 173 peserta. Silakan masuk ke website, maksud saya ke menti.com, kemudian masukkan kode 6267763. Dan kemudian juga dilanjutkan dengan outcome based education yang dilaksanakan workshop juga di tahun 2019 dan beberapa waktu yang lalu BKSTI juga sudah mengadakan workshop terkait dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka serta inovasi pembelajaran. Dan hari ini terkhusus sosialisasi ini lebih kita fokuskan untuk mensosialisasikan kembali bagaimana peran kurikulum inti yang merupakan syarat minimal bagi program teknik industri yang akan melaksanakan pendidikan sarjana di Indonesia. Nah, di satu sisi kita juga paham bahwa lembaga akreditasi, terutama yang di sini kita bahas untuk akreditasi internasional, itu juga memiliki definisi dan kriteria yang kriteria sendiri menurut lembaganya itu. Nah, ini yang perlu kita pelajari lagi, kita lihat lagi, dan nanti insya Allah Pak Ica itu akan membahas dengan detail kedua hal tersebut. Nah, perlu saya informasikan bahwa untuk agenda kita hari ini akan menerbitkan dokumen resmi gitu ya terkait dengan kurikulum inti BKSTI yang kalau bisa kita katakan dokumen ini akan berlaku sampai nanti akhirnya akan terbentuklah tim kurikulum yang baru yang tujuannya adalah untuk mengupdate kurikulum. Nah, untuk kepengurusan berikutnya insya Allah program pengembangan atau update kurikulum inti BKSTI ini menjadi program unggulan ya. Selain nanti kita juga akan berusaha untuk lebih mendetailkan lagi bagaimana inovasi pembelajaran, terutama terkait dengan Kampus Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan juga untuk pembelajaran daring yang sepertinya dalam masa pandemi ini kita masih akan melaksanakan program daring sampai beberapa waktu ke depan. Nah, selain itu, nanti akan ada juga detail-detail lagi yang mungkin akan kita adakan workshop kembali, misalkan saja terkait dengan RPS di mata kuliah dan juga untuk pelaksanaan Capstone Design Project. Nah, perkenankan juga pada kesempatan ini saya juga ingin meng-acknowledge, jadi sebenarnya program ini itu bukan program di pengurusan yang baru, gitu. Tetapi ini adalah program yang sudah dilakukan di zaman pengurusan sebelumnya oleh Prof. Wahyudi, di mana hasil yang nanti akan
kami sharing di sini adalah hasil dari tim tim kurikulum BKSD 2020 yang diketuai oleh Pak Ica, dan di dalamnya juga ada Prof. Hakim, Prof. Yuri, Prof. Wahyudi, Pak Anas, Pak Nur Hadi, dan saya sendiri. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih nih sebesar-besarnya untuk Bu Nani dan Bu Manik, ini duo duo sejati yang mengadakan event ini. Terima kasih, mungkin tanpa bantuan beliau mungkin event ini tidak bisa berjalan dengan tertib. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu peserta sosialisasi ini. Dengan mengucapkan basmalah, saya buka acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf untuk ke depan, mungkin saya tidak bisa menemani sampai akhir gitu, karena kebetulan nanti di jam 10 itu saya dapat harus menghadiri undangan di Jakarta, walaupun daring, jadi mungkin jam 10 kurang 5 saya akan selalu ikut untuk acara ini, sehingga nanti kami intinya akan tetap mencatat masukan, monggo nanti Bapak dan Ibu bisa sharing gitu ya, sharing tentang kurikulum inti ini, dan kami akan mencatat, insya Allah nanti catatan kami itu akan kami gunakan untuk perbaikan sebagai agenda untuk pengembangan kurikulum inti BKSDI berikutnya. Baik, mungkin sekedar sedikit mengupdate kembali, jadi insya Allah nanti tanggal 7 November akan ada lagi acara yang sebenarnya masih acara yang tertunda ya, jadi acara ini sudah direncanakan, cuma waktu itu mencari waktunya agak sulit karena persiapan kongres juga, sehingga baru akan dilaksanakan di akhir tahun ini. Insya Allah ketiga acara atau dua acara berikutnya yang nanti itu akan kami selesaikan di tahun ini juga. Ya, mungkin dari saya cukup sampai di situ. Matur nuwun sekali lagi, saya serahkan kembali ke Bu Mani. Baik, terima kasih banyak Bu Berta sudah membuka acara ini secara resmi. Baik, karena Bu Berta setelah ini ada acara yang lain, mumpung Ketua BKSTI kita masih ada di sini, kita akan foto dulu ya Bapak Ibu sebelum kita melangkah ke acara inti. Perlu saya sampaikan juga di sini sudah hadir Bapak Wahyudi Stopo dari Teknik Industri UNS. Beliau menjabat sebagai Ketua BKSTI periode sebelumnya, 2017-2020. Baik, ada beberapa layar. On cam dulu ya Bapak Ibu, bagi yang belum on cam, mohon dapat menghidupkan kameranya dulu. Karena masih fresh, masih pagi. Monggo, Bu Ririn. Oke, layar Pak Icak saya pindahkan ke atas. Maaf ya Bapak Ibu, ini masih loading sebentar. Ya, bagi yang belum menghidupkan kameranya, silakan on cam ya Bapak Ibu. Dan tunjukkan senyum terbaiknya. Satu, dua, tiga. Layar kedua. Satu, dua, tiga. Ya. Layar ketiga, semakin banyak yang on cam, senang sekali karena pesertanya 416 sampai tadi pagi, dan saat ini sudah hadir 231 orang peserta. Saya beranjak ke layar keempat. Wah, Bapak Ibu backgroundnya luar biasa, macam-macam, ada yang di perpustakaan, yang di atas gedung bertingkat itu background yang lainnya, ada juga yang di dalam kendaraan ternyata. Hati-hati ya Bapak Ibu kalau mendengarkan sambil mengemudi. Oke, saya beranjak ke layar kelima. Layar terakhir, layar keenam. Ya. Sip, dari sekian banyak peserta yang sudah hadir, hanya 6 layar yang on cam, sisanya tidak saya foto ya. Baik, sebelum kita beranjak ke acara inti, saya sampaikan kembali bahwa acara ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 jam ke depan. Silakan Bapak Ibu bisa mendengarkan dan
dimohon partisipasi aktifnya nanti ya Bapak Ibu. Terkait dengan daftar absen, nanti kami akan bagikan di tengah-tengah acara, segera sebelum acara berakhir. Baik, untuk acara inti akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Nani Utami Handayani dari Teknik Industri Universitas Diponegoro. Beliau juga selaku Ketua Korwil Jateng periode ini. Baik, waktu dan layar saya persilakan Bu Nani. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Manik. Terima kasih Bu Berta dan Pak Wayudi atas kehadirannya. Yang terhormat Bapak Andi Cakrafastia dan Bapak-Ibu peserta sekalian. Ya, salam sehat. Dalam kondisi seperti ini, cuma satu salam yang kita butuhkan saat ini adalah salam sehat gitu. Dan semoga Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Dan monggo yang kalau tadi saya lihat ada yang di kendaraan, ada yang di kantor, jangan lupa protokol kesehatan tetap dipatuhi. Jika di kantor, monggo tetap menggunakan masker. Jangan sampai ini acara kalau ada visitasi-visitasi itu akan kelihatan gitu ya. Ada di kampus, duduk yang pempetan, nggak pakai masker pula begitu ya. Nah, monggo jangan Bapak Ibu yang berada di kampus jangan lupa menggunakan atau berada di ruang publik jangan lupa menggunakan tetap memegang teguh protokol kesehatan. Terima kasih Pak Icak atas hadirannya. Bapak Andi Cakrafastia pada hari ini akan menyampaikan tentang kurikulum internasional untuk teknik industri dalam rangkaian untuk menyusun kurikulum merevisi kurikulum BKSTI yang sudah menjadi program utama Ibu Berta pada periode kepengurusan 2020-2023. Tanpa membuang waktu, Pak Icak sudah kenal semua, saya kira tidak perlu diperkenalkan. Saya lupa kemarin minta CV-nya, mohon maaf Pak Icak. Pak Icak dosen di ITB, beliau juga direktur apa Pak? Direktur pengembangan ya Pak, kalau tidak salah. Di ITB, kemudian beliau lulusan dari Hiroshima University dan beliau mungkin sebentar lagi akan menjadi profesor pula, ditunggu lho Pak undangannya Pak. Kalau ada undangan makan-makan kita selalu berbahagia ya Bu Manik untuk mendatangi. Terima kasih, monggo Pak Icak tempat Bapak kami persilakan untuk Bapak, monggo. Baik, terima kasih Bu Nanik. Yang saya hormati Ibu Bapak sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, jadi pagi ini tentunya pertama-tama terima kasih ini Bu Nani dan juga... Icak, suaranya agak kecil. Oh, kecil, maaf. Baik, terima kasih Bu Nani dan juga Bu Manik dan juga BKS Korwil Jateng yang sudah mempertemukan kita semua ini, kita bisa bersilaturahmi di acara ini. Yang saya hormati Bu Berta, Ketua BKSTI 2020-2023, dan juga Profesor Wahyudi, Ketua BKSTI 2017 dan 2020. Jadi izinkan saya pagi ini untuk, sebetulnya ini saya hanya membacakan saja dan menyampaikan saja hasil yang diperoleh oleh tim, begitu. Jadi tadi sudah disampaikan Bu Berta, bahwa tim yang menyusun ini semua ini ada Profesor Wahyudi, ada Profesor Hakim, Profesor Yuri, kemudian Pak Nur Hadi, Pak Anas dan juga Ibu Berta sendiri begitu. Jadi izinkan saya share screen untuk menyampaikan hasil yang diperoleh oleh tim begitu. Sudah terlihat Ibu Bapak sekalian mudah-mudahan ya. Baik. Oops. Baik, jadi kalau dilihat di sini ada dua hal. Yang pertama tentang kurikulum inti BKST sendiri. Jadi dari kurikulum inti BKST ini kalau boleh secara singkat saja saya langsung kami sebutkan. Ini tidak ada perubahan dari apa yang sudah disusun oleh tim kurikulum BKSTI sebelumnya. Jadi terakhir kita melakukan sosialisasi seingat saya 2019, jadi secara struktur tidak ada perubahan. Namun juga, tapi ada satu hal minor yang kita lakukan dengan mengacu pada dinamika proses aktivitas yang terjadi, khususnya untuk yang mungkin karena kita tidak mungkin rasanya kita bisa menyusun satu kurikulum yang match untuk seluruh lembaga. Jadi
kita akan lebih banyak diskusi, dan di sini tim menyusun atau menyampaikan beberapa rekomendasi umum yang bisa jadi tambahan bagi program studi yang berencana untuk melakukan proses akreditasi nasional yang saat ini memang didorong oleh pemerintah. Baik, jadi itu sedikit latar belakang. Ini pertama mungkin kita terima saja begitu bagaimana kurikulum di PSDI. Jadi kalau kita mengacu pada Outcome-Based Education itu tentunya kurikulum itu dirancang untuk memenuhi satu capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh program studi. Dimana capaian pembelajaran ini merujuk pada pemenuhan program education objektif atau tujuan pembelajaran umum program studi tersebut. Jadi tentunya yang ingin dicapai kurikulum juga ada hal yang pertama adalah tentunya harus memenuhi knowledge dari bidang ilmu yang akan disampaikan oleh mahasiswa. Jadi sini ada body of industri dan secara umum ada banyak referensi yang bisa kita gunakan. Dan kalau kita lihat pada misalnya lembaga akreditasi yang banyak dijadikan acuan yaitu leading society dari ABET adalah Institute of Natural and Systems Engineering, di mana IISE di situ sudah menyampaikan, mungkin Bapak Ibu semua juga bisa melihat IISE sudah menyampaikan body of knowledge dari teknik industri bangunan ini sudah ada. Nah, kemudian yang kedua adalah pembelajaran teknik industri, di mana ini kita akan kembali di PSMAT, BKSTI sudah merumuskan DPL-nya. Kemudian juga perkembangan dari keilmuan industri, di mana pada pertemuan kita sebelumnya, yang ingin diadres oleh kurikulum di BKSTI adalah BKSTI. Nah, kemudian diskusi yang kemudian berkembang adalah apakah kemudian kalau kita program studi kemudian memenuhi syarat kurikulum di KSDI yang direkomendasi minimum dari KSDI, apakah ini kemudian serta-merta juga comply terhadap mohon maaf, syarat suaranya, dari Pak Ijak, suaranya masih agak jauh gitu dan putus-putus. Okay. Apakah kemudian ini otomatis comply terhadap kriteria kurikulum yang disyaratkan oleh lembaga akreditasi internasional? Nah, diskusi yang berkembang di sini sebetulnya. Satu hal yang perlu disampaikan bahwa ketika kurikulum BKSTI ini menyusun kurikulum ini ditujukan sebagai syarat minimum. Jadi ini adalah rekomendasi BKSTI bagi kurikulum yang menggunakan teknik industri kalau ingin memenuhi body of knowledge tadi gitu, maka inilah syarat minimum yang harus dipenuhi. Tentunya BKSTI hanya bisa memberikan rekomendasi. Jadi kemudian di otomatis gitu, kalau BKSTI kemudian apa kalau syarat kurikulum ini dipenuhi kemudian satu program studi baik ada kriteria kurikulum dari lembaga akreditasi nasional yang dituju. Pertanyaan berikutnya sekarang bagaimana? Biasanya yang di kita akan lebih banyak diskusi ini. Secara umum kurikulum di BKSTI bersama itu ada dua bagian besar. Yang pertama adalah kurikulum yang menyematkan wajib pemerintah yang bersama ada 10 SKS dan ada 86 SKS yang kemudian disyaratkan oleh BKSTI juga. Kemudian program studi kemudian masih memiliki lebih dari 50 SKS atau 48 SKS untuk kemudian syarat syarat 40 atau 40. Nah,
tentunya yang merancang kurikulum beliau pertama Pak Yalah. BKSDI sebelumnya menyusun TPL ini, BKSDI sudah melakukan benchmark terhadap yang secara umum banyak disyaratkan oleh lembaga-lembaga akreditasi internasional. Jadi tentunya ketika BKSDI menyusun ini, benchmarknya memang sudah mencoba merefer ke student outcome dari lembaga-lembaga akreditasi. Jadi kalau kita lihat di sini, beberapa hal yang sudah diaddress adalah misalnya kurikulum itu harus memenuhi kurikulum engineering di sini, harus memenuhi konsep basic science. Kemudian di sini ada satu kata kunci, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip engineering, engineering science, kemudian engineering design. Banyak untuk analisis dan rancangan sistem integrasi. Kenapa khusus di sini ada perancangan sistem terintegrasi? Kalau saya boleh agak loncat sedikit, kalau Ibu dan Bapak mungkin bisa juga melihat kepada kriteria guide kurikulum yang dikeluarkan oleh ABET atau IABI, begitu. Mungkin kita hanya akan membatasi diskusi pada dua lembaga akreditasi ini karena ini yang banyak di refer. Untuk TI itu selalu ada spesifik kriteria yang dalam spesifik kriteria tersebut salah satu di antaranya adalah kurikulum. Di mana kurikulum TI itu dirancang untuk melakukan perancangan sistem terintegrasi, eksplisit tertulis di situ. Nah, CPL-CPL berikutnya adalah misalnya penguasaan prinsip dan teknik perancangan, komunikasi, perkembangan teknologi terbaru, prinsip dan isu terkini, gitu ya. Penerapan matematik, science, kemudian kemampuan untuk problem formulation dan problem solving, kemudian kemampuan perancangan, kemudian kemampuan untuk melakukan pemecahan masalah pada sistem rekayasa yang kompleks, bagaimana memilih sumber daya, komunikasi, tanggung jawab profesi, long life learning, dan kerjasama. Ini sebetulnya adalah kalau kita lihat student outcome yang banyak juga dijumpai kalau Bapak Ibu merefer kepada student outcome yang dikeluarkan oleh IABI dan ABET misalnya. Meskipun tidak sama persis. Nah, berangkat dari situ, kemudian coba dirumuskan beberapa kelompok mata kuliah yang diharapkan bisa memenuhi pencapaian CPL ini. Jadi, dasar dari pengelompokan mata kuliah ini adalah CPL 14 CPL yang sudah dirumuskan oleh BKSTI ini. Di sini BKSTI kemudian mengelompokkan menjadi mata kuliah Science, Math and Statistics, Engineering Science, Social Science, Industrial Engineering Science, Lingkungan, kemudian Industrial Engineering Design. Nah, kalau dilihat begitu, ya nanti kita bisa lihat bersama, lembaga akreditasi yang dituju itu sangat mungkin memiliki pengelompokan yang berbeda. Nah, kalau gitu BKSTI dari mana kemudian mengelompokkan ini? BKSTI kemudian sedapat mungkin merefer kepada lembaga akreditasi internasional tersebut, tapi tentunya nggak mungkin persis sama karena setiap lembaga akreditasi juga punya pengelompokan yang berbeda, gitu. Sehingga tidak mungkin kita bisa punya satu pengelompokan yang betul-betul 100% sama, gitu. Karena BKSTI bukan turunan dari lembaga akreditasi internasional ini, tapi BKSTI kemudian mencoba
ketika menyusun kurikulum inti juga melihat kepada lembaga akreditasi internasional tersebut, sehingga apa yang dirumuskan oleh BKSTI tidak jauh berbeda dan juga merujuk pada satu referensi yang sama. Karena sebetulnya seluruh lembaga akreditasi internasional ini, terutama ABET dan IAB, ini sebetulnya induknya adalah Washington Accord yang merupakan bagian dari International Engineering Alliance. Jadi, sanksinya seberapa pada sanksi yang namanya, kemudian ketika melakukan definisi ini berbeda, ada beberapa perbedaan.
program studi kita. Kemudian melakukan akreditasi internasional. Jadi yang pertama satu hal yang perlu dilihat adalah kita hanya akan bicara kurikulum saja. Ya. Kita tidak akan bicara kriteria yang lain. Tapi perlu dilihat bahwa kalau lembaga-lembaga akreditasi nasional yang ada saat ini sebetulnya adalah kurikulum yang dijalankan itu adalah berbasis pada outcome-based education. Nah, sehingga ada satu hal yang fundamental yang terlalu harus dilakukan adalah menyiapkan proses pembelajaran kita berbasis pada outcome-based education. Ini yang mesti ditetapkan outcome-based education. Tentunya capaian pembelajaran atau outcome-based education ditetapkan dulu. Kemudian outcome ini tentunya berbasis pada program studi. Kemudian dalam outcome education ini yang tidak bisa, yang harus ada adalah proses assessment dan continuous improvement-nya. Jadi tidak serta-merta kalau kita bisa memenuhi ini maka kita serta-merta yang merupakan satu bagian dari keseluruhan elemen dari education ini. Outcome-based education sendiri adalah satu bagian dari kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah program studi untuk dapat akreditasi secara internasional. Jadi di sini mungkin saya akan kembali bahwa tujuan utama dari kurikulum diversity tadi adalah sistematis secara minimum. Sehingga kalau ibu dan bapak kemudian ingin program diversity secara nasional, tentunya harus lebih daripada syarat minimum ini. Nah, seringkali kemudian menjadi masalah. Jadi tidak bisa gitu kita menyatakan kalau kita memenuhi kurikulum di BGSDI otomatis kita comply terhadap kurikulum internasional gitu. Ya. Kenapa? Karena setiap lembaga akreditasi ya, ini memiliki definisi dan kriteria yang berbeda dalam menetapkan persyaratan kurikulum. Pada saat merancang kurikulum di BGSDI, BGSDI mencoba membenchmark, tapi tentunya tidak bisa secara spesifik sama dengan kriteria yang diinginkan oleh satu lembaga akreditasi tersebut. Nah, kemudian kriteria kurikulum ini biasanya terbagi dua. Ada general kriteria dan ada kriteria khusus. Nah, kalau kita melihat kepada IABI dan ABET, kriteria khusus untuk teknik industri itu salah satunya adalah kurikulum, yang berikutnya adalah dosen. Jadi baik IABI atau ABET ini sama, begitu. Ketika mereka mendefinisikan kriteria khusus bagi teknik industri, yang ada di kriteria khusus tersebut hanya dua, yaitu yang pertama kurikulum. Kita bisa lihat sama-sama nanti apa kriterianya, begitu. Kemudian yang kedua adalah dosen. Nah, sehingga ketika ibu dan bapak akan mengajukan akreditasi internasional, maka dokumen yang dijadikan pegangan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi tersebut, khususnya untuk kurikulum. Karena untuk kurikulum ini sangat rigid biasanya, ya, di mana mereka punya kriteria-kriteria yang sangat quantified begitu. Nah, dalam kriteria kurikulum ini biasanya lembaga akreditasi internasional ini membuat elemen kurikulum, membagi kurikulum menjadi beberapa kelompok
elemen kurikulum sama dengan yang dilakukan oleh BKSTI. Misalnya, ya, misalnya mathematics, basic science, ada yang menggabungkan mathematics and basic science, engineering science, engineering design, modern engineering tools, major design experience, information and communication technology, problem-based experiment, general education, dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat kenapa BKSTI tidak bisa begitu memenuhi atau mengklasifikasi ini ke dalam kelompok yang sama. Karena misalnya, kalau kita lihat, IAB misalnya, itu punya elemen information and communication technology. Tapi ABET enggak. Begitu. ABET tidak begitu cara membaginya. Jadi, setiap lembaga akreditasi punya pengelompokan sendiri dan definisinya, meskipun merujuk pada hal yang sama, berakar dari hal yang sama, definisinya bisa bisa berbeda satu sama lain. Kemudian lembaga akreditasi internasional ini umumnya memberikan batasan komposisi atau jumlah SKS. Jadi kalau misalnya IAB pakai persentase, ABET pakai jumlah SKS gitu, ya, yang harus dipenuhi oleh kurikulum program studi. Nah, kemudian yang harus diperhatikan adalah meskipun kemudian misalnya gitu ya, saya kembali lagi ke sini. Kita mengelompokkan satu mata kuliah, saya ambil aja misalnya matematika optimisasi, ke dalam mata kuliah mathematics. Kita perlu melihat, begitu, kita perlu melihat apakah definisi mathematics atau statistics, atau misalnya definisi engineering science, atau juga definisi engineering design, itu sama dengan definisi yang digunakan oleh lembaga akreditasi tersebut. Sekali lagi, akarnya sama, tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, biasanya kemudian ya, recheck-nya dilakukan di mana? Recheck-nya ini dilakukan di silabusnya. Jadi, kalau kita mengatakan mata kuliah kita adalah kelompok science, biasanya kemudian akan dilihat juga apakah silabusnya dan juga materinya itu isinya science, bukan engineering. Gitu. Sama halnya, ketika kita menyatakan misalnya satu mata kuliah kita adalah masuk ke dalam kategori design. Apalagi kalau kita mengatakan dia adalah major design experience. Apakah betul silabusnya, materi kuliahnya, SAP-nya, kemudian implementasi dari mata kuliahnya memang melakukan proses desain. Jadi bukan sekedar kita melakukan pengelompokan, tapi juga hal yang fundamental yang perlu dilihat adalah kemudian implementasi dari mata kuliah tersebut dalam bentuk silabus, SAP, materi ajar, begitu PowerPoint-nya, dan juga implementasinya mencerminkan mata kuliah yang ada dalam kelompok tersebut. Ini yang juga perlu diperhatikan oleh kita semua agar jangan sampai kemudian perbedaan ini terjadinya kemudian di akhir-akhir gitu, karena akan tidak baik bagi lembaga tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mata kuliah ini kemudian harus secara terstruktur saling berhubungan untuk menunjang pencapaian satu atau beberapa CPL tertentu. Gitu. Jadi isi mata kuliah
itu kemudian dan keterkaitan mata kuliah harus dikaitkan dengan salah satu CPL. Jadi kalau tadi BKSTI punya 14 CPL, setiap CPL itu dibentuk oleh mata kuliah mana? Mana saja? Biasanya kemudian banyak program studi kemudian membuat semacam seperti precedence diagram gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh Ibu Bapak sekalian. Jangan sampai ketika kemudian kita sudah mendefinisikan mata kuliah runtutan mata kuliah tersebut. Misalnya kalkulus 1, kalkulus 2 begitu, kemudian matematika optimisasi, kemudian matriks misalnya, kemudian penelitian operasional 1, penelitian operasional 2, pemodelan sistem, simulasi begitu misalnya, dalam kurikulum didefinisikan seperti itu. Tapi pada prakteknya kemudian mahasiswa bisa mengambil mata kuliah tanpa mengikuti jalur keterkaitan yang sudah kita definisikan tadi. Ini juga satu hal yang harus ditunjukkan bagaimana program studi kita menjamin bahwa apa yang sudah kita rancang dalam bentuk keterkaitan antar mata kuliah untuk membentuk satu CPL, ini memang kita punya mekanisme untuk menjaminnya. Jadi bagaimana kita menjamin misalnya mahasiswa tidak mengambil mata kuliah tugas akhir sebelum dia mengambil metodologi penelitian. Misalnya seperti itu. Bagaimana mekanisme kita? Dan kita menunjukkan juga bahwa kita melakukan checking agar seluruh mahasiswa itu bisa kita jamin bahwa runtutan mata kuliah ini kemudian pasti dilewati. Nah, ini yang juga ini yang harus diperhatikan. Nah, kemudian satu hal lain yang banyak miss begitu adalah mata kuliah yang terkait dengan major design experience. Ya. Jadi major design experience ini adalah satu bagian yang harus ada gitu, dan seringkali kemudian kita miss dalam mendefinisikan atau memberikan mata kuliah major design experience ini. Nah, kemudian juga jadi major design experience ini adalah satu mata kuliah yang memang sifatnya adalah problem solving yang tidak terstruktur, problemnya biasanya ill-defined. Kemudian dia merupakan akumulasi dari mahasiswa harus mempraktekkan akumulasi dari teori-teori yang sudah dia dapatkan dari mata kuliah sebelumnya. Nah, sehingga biasanya major design experience ini, kuliah yang kita tempatkan sebagai major design experience ini tidak kita tempatkan di tingkat-tingkat awal, biasanya ada di tingkat akhir. Nah, kemudian di situ mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi seluruh teori yang dia miliki untuk menyelesaikan satu permasalahan engineering tertentu yang sifatnya tidak terstruktur. Jadi problemnya ill-defined. Nah, mata kuliahnya apa? Nah, ini kembali Ibu Bapak sekalian bisa mendefinisikan bahwa dalam kurikulum Ibu dan Bapak sekalian apa yang mata kuliah apa yang akan diberikan tanggung jawab untuk memberikan pengalaman major design experience ini. Jadi baik IAB maupun ABET mensyaratkan major design experience ini. Nah, kemudian yang terakhir begitu sebelum kita masuk ke diskusi, jadi kriteria kurikulum dan kriteria lainnya ini bersifatnya dinamis. Jadi setiap lembaga akreditasi biasanya setiap tahun itu punya atau mengeluarkan panduan
tentang kriteria guide mereka. Meskipun secara fundamental mungkin tidak banyak berubah, tapi biasanya ada kunci atau kata kunci tertentu yang kemudian merupakan perbaikan dari periode sebelumnya, sehingga ibu bapak sekalian harus memastikan bahwa dokumen yang ibu bapak rujuk adalah dokumen yang versi terakhir. Jadi misalnya kalau kita buka websitenya Abed per hari ini begitu, Abed sudah mengeluarkan. Jadi kalau untuk yang ingin diakreditasi pada siklus 2021-2022, maka manualnya seperti ini. Gitu. Baik ibu dan bapak sekalian, jadi mungkin ini yang akan kami sampaikan di dalam 30 menit ini atau lebih tadi sedikit untuk mengantarkan kita kepada diskusi. Dan untuk diskusi ini saya kembalikan terlebih dahulu kepada Bu Nani, dan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh ibu dan bapak sekalian. Silakan Bu Nani. Terima kasih Pak Ijak atas materinya. Monggo Bapak Ibu silakan, jika ada pertanyaan bisa raise hand atau diketik di kolom chat. Kalau bisa chat jabri ke saya biar saya lebih mudah membacanya ya, karena kalau membaca di sekian banyak ini agak susah gitu memilih mana pertanyaan, mana say hello dari Bapak Ibu sekalian gitu. Monggo silakan Bapak Ibu ada pertanyaan silakan raise hand. Mohon izin Bu. Ya silakan. Saya Ferry Afrinaldi dari di Andalas dari Padang. Saya terima kasih. Silakan Pak Ferry. Terima kasih kepada Pak Ica atas sharingnya. Pertanyaan saya ini berkaitan dengan kriteria kurikulum yang saya rasa juga disyaratkan baik itu oleh ABET maupun IAB, itu mengenai yang tadi Pak yang terakhir Bapak jelaskan culminating major design major engineering design experience. Nah, kalau kita lihat di negara lain, katakanlah di Amerika di mana ABET itu berasal, ada mata kuliah khusus yang memang mereka tujukan untuk tujuan ini, untuk culminating major engineering design experience. Dan nama mata kuliah itu adalah senior design project. Nah, sesuai dengan namanya senior design project ini adalah untuk mahasiswa senior, mahasiswa tingkat 4, karena di Amerika kan bagi 4 itu mahasiswa itu freshman, sophomore, junior, senior. Nah, di beberapa universitas itu memang karena untuk mata kuliah untuk mahasiswa senior itu 1 tahun mata kuliah itu, Pak. Ada senior design project 1, ada senior design project 2. Dan memang di beberapa universitas itu produk akhir dari mata kuliah ini memang sebuah rancangan, sebuah prototype, ya, produk atau apalah atau mungkin program simulasi dan lain-lain. Nah, dalam mendesain ini, kalau kita lihat kriteria ABET, ada syarat juga yang mereka inginkan. Dalam mendesain itu, mahasiswa itu harus menggunakan standar-standar keteknikan. Nah, kemudian juga ada constraint yang kita berikan kepada mahasiswa dalam melakukan desain. Dan standar ini seharusnya itu kan sudah kita berikan pada mata kuliah sebelumnya yang sebelum mereka mengambil, kalau di Amerika sebelum mereka mengambil senior design project. Nah, kalau di menurut Bapak, kalau Bapak bisa sharing di kita gimana Pak kita mengimplementasikan ini gitu di kurikulum kita. Karena kalau di mereka ada atau kalau di kita apa? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin yang ditampung dulu atau gimana, Bu Nani? Langsung saja, Bapak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi memang ya major design experience ini memang satu problem dan tantangan tersendiri bagi kita untuk merancang kurikulum ketika kita masuk ke akreditasi internasional. Jadi kami merangkumkan begitu kriteria dari Capstone Design.
Baik. Jadi kalau kita melihat ke IAB dan ABET begitu, memang capstone design ini adalah sebuah mata kuliah yang mereka menyebutnya culminating gitu ya. Jadi mata kuliah kulminasi perancangan di mana mahasiswa ini diminta untuk melakukan aktivitas perancangan dan mampu menghasilkan sebuah rancangan. Jadi aktivitasnya dilakukan, kemudian ada hasilnya. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terbuka dan tidak terstruktur dengan mengaplikasikan teori-teori dan pengalaman-pengalaman praktek yang telah didapatkan dari mata kuliah-mata kuliah dan praktikum sebelumnya. Ini yang bisa kami rangkum gitu. Ada beberapa ciri gitu kalau di sini sehingga kemudian dia harus culminating karena dia culminating dan tadi saya sepakat bahwa di luar negeri biasanya disebutnya senior design project gitu kalau kita merefer pada kurikulum-kurikulum yang ada di Amerika. Sehingga ditempatkannya di senior years atau tingkat 4. Kemudian masalahnya terbuka dan tidak struktur. Kemudian biasanya mahasiswa dihadapkan juga pada berbagai sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau dalam kuliah pemodelan, diekspos bahwa terdapat beberapa problem stakeholders. Gitu. Batasan yang diminta juga macam-macam, misalnya biaya, kualitas, lingkungan, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Dan yang saya sepakat, Pak, tadi yang juga banyak kemudian atau seringkali kita miss, begitu. Desain yang dirancang ini mengadopsi standar-standar keteknikan atau standar lain yang ada di industri. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kemudian kita menempatkan ini di kurikulum? Ini pertanyaannya tadi. Nah, di kurikulum inti, memang kalau kita kembali ke struktur kurikulum inti, ketika kita bicara desain, ya, jadi industrial engineering design ada di kelompok ini, 15 SKS. Gitu. Kemudian ada juga di industrial engineering science-nya praktikum terintegrasi. Nah, kita mau tempatkan di mana? Tentunya karena dia culminating pasti di tingkat 4. Nah, di tingkat 4 ini kemudian kita ingin taruh dia di kita bebankan dia di kuliah apa? Pilihannya tergantung pada ibu bapak sekalian di dalam kurikulum. Misalnya ada yang juga misalnya menempatkan ini dalam tugas akhir. Bisa aja dalam tugas akhir, tapi harus dipastikan kemudian, terutama kalau Bapak Ibu kemudian mengajukan akreditasi ke lembaga-lembaga, ke lembaga akreditasi yang mensyaratkan pencapaian SO itu, student outcome itu harus dilakukan oleh setiap mahasiswa. Maka kita harus menjamin bahwa misalnya seluruh tugas akhir itu memang melakukan proses desain. Gitu. Nah, kita bisa jamin nggak begitu? Nah, ini kan kembali ke dan program studi bisa melakukan quality assurance nggak untuk menjamin bahwa misalnya kalau kita pakai tugas akhir ya bahwa tugas akhir ini seluruh mahasiswa akan melakukan tugas akhir dalam bentuk desain atau policy dari kebijakan program studinya bagaimana. Nah, atau kita tempatkan sebagai rangkaian dari praktikum. Misalnya ada praktikum terintegrasi entah keberapa begitu yang kemudian praktikum terintegrasi di tingkat atasnya misalnya ini adalah desain. Bisa begitu, tapi kemudian harus dirancang betul bahwa praktikumnya ini memenuhi persyaratan-persyaratan major design experience tadi. Misalnya problemnya ill-defined. Jadi kalau praktikum itu misalnya seperti cookbook begitu ya, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, maka tentunya ini bukan merupakan atau tidak bisa dikatakan sebagai capstone design begitu. Jadi bisa praktikum, tapi praktikumnya kemudian harus dirancang secara atau kemudian memang
kita akan desain satu mata kuliah tersendiri. Itu juga bisa, gitu. Jadi kita mendesain satu mata kuliah tersendiri di mana dalam mata kuliah tersebut misalnya mahasiswa dihadapkan pada satu tema masalah atau diminta untuk mencari satu masalah, kemudian di situ dia diminta untuk melakukan problem solving dengan dengan kemudian di situ dia memperhatikan standar-standar. Nah, yang jadi seringkali jadi permasalahan adalah juga sama karena standar-standar ini tentunya harus diajarkan terlebih dahulu kepada mahasiswa. Karena filosofinya kita tidak bisa menuntut mahasiswa untuk melakukan sesuatu yang kita belum expose mereka terhadap hal tersebut. Gitu. Jadi tentunya ini kemudian menjadi tugas dari mata kuliah sebelumnya untuk mengekspos mahasiswa terhadap standar-standar yang dirasakan perlu untuk setiap objek yang dibahas di setiap mata kuliah. Nah ini jadi bisa hal-hal seperti itu yang untuk menyiasati major design project ini. Mungkin sementara dari saya begitu, Bu Nani. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ica. Kemudian ada pertanyaan dari atau Pak John Rinaldi dulu yang sudah raise hand. Silakan. Baik. Pak John. Terima kasih, Bu Nani. Salam, Pak Ica. Waalaikumsalam, Pak John. Lagi. Saya ingin konfirmasinya nih dari Pak Ica ini. Jadi kalau biasanya prodi-prodi cenderung ikuti kurikulum inti, Pak ya, khususnya di math and basic science itu. Nah, akibatnya apa? Ketika mau ke internasional itu jadi problem, Pak, karena internasional itu kan kalau nggak salah relatif sama ya, IAB 29, AB 30 sekarang kalau nggak salah. Nah, biasanya prodi-prodi dia ngacu ke inti saja, ke kurikulum inti itu yang math basic science gitu, yang minimum gitu ya. Biasanya kan agak menghindar dengan matematik ini, Pak, yang SKS banyak ini. Nah, jadi dia cenderung ikut ke kurikulum inti saja, yang minimum gitu ya. Nah, kalau saya lihat tadi pengelompokannya sudah sepertinya ada digeser tadi, Pak ya. Sebelumnya kalau nggak salah, saya lihat salah OR ya. OR itu di math sebelumnya ya, sekarang sudah digeser. Nah, kalau saya lihat dari sisi jumlah itu kan baru 5 ditambah 14, Pak ya. 5 ditambah 14 yang math and basic science-nya kalau nggak salah ya hitungannya. Nah, ya sekitar 5 tambah 14 kalau nggak salah ya. Ya, betul, Pak. Yang kelompok science ya. Nah, jadi baru 19, Pak ya. Nah, ini mungkin beberapa prodi ketika dia mengadopsi ke kurikulum inti yang kelompok math and basic science ini cenderung ngambil saja, Pak. Nah, akhirnya totalnya menjadi tidak terpenuhi untuk requirement yang agitasi internasional tadi, Pak, baik IAB atau NABET. Nah, apakah ada langkah enggak dari BKSTI-nya untuk yang math and basic science ini betul-betul dirancang yang sesuai lah dengan ini, supaya menghindari ketika prodi tentu yang mengadopsi sesuai dengan SKS yang diinti akhirnya memenuhi gitu, sekaligus memenuhi gitu untuk requirement ke internasional, Pak. Begitu aja mungkin tanggapan dari saya, Pak Ica. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Pak John Rinaldi. Ini justru sebetulnya kami yang ini andalas kan dua-duanya udah terakreditasi nih, Pak ya. Iya. Luar biasa ini. Unan, salut saya, Pak. Iya. Dua. Kita terpaksa menyesuaikan kemarin, Pak. Jadi math and basic science kita pengalamannya harus menyesuaikan kemarin SKS-nya, Pak. Nah, itu mungkin, Pak. Ini salah satu dinamika yang juga kami lihat begitu di dalam proses akreditasi internasional khususnya untuk program studi teknik industri. Jadi memang ya di sini ada dua sisi begitu, Pak. Di satu sisi kurikulum inti BKSTI
ini dirancang sebagai standar rekomendasi standar minimum begitu. Ini filosofi awalnya dari perancangan kurikulum inti ini. Salah satu dasar yang dijadikan acuan adalah BKST ini adalah satu lembaga bagi seluruh apalagi di zaman sekarang ya, di mana semua kita di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan tinggi teknik industri. Jadi dan tentunya di Indonesia ini ada Pak Wahyudi yang lebih tahu jumlah persisnya, tapi lebih dari 200 program studi teknik industri, tentunya juga maturity levelnya ini juga berbeda-beda gitu. Sehingga kemudian yang ditetapkan oleh BKSTI ini adalah persyaratan minimumnya. Nah, kemudian di sisi lain begitu kita juga melihat bahwa banyak program studi yang kemudian ingin beranjak dari akreditasi nasional ke akreditasi internasional. Gitu. Nah, sementara ketika sebuah program studi mengajukan proses akreditasi, tentunya kemudian yang akan dijadikan objek assessment ini kan satu siklus. Gitu kan? Satu siklus ini kan berarti satu lulusan berarti ya bisa 4 tahun ke belakang gitu kan ya. Nah, sehingga kemudian kurikulumnya kan yang dilihat kurikulum. Jadi kalau kita mau mengajukan sekarang, tentunya kurikulumnya harus sebelumnya sudah harus diperbaiki terlebih dahulu. Nah, sementara kurikulum yang sebelumnya ini adalah kurikulum yang mengacu ke kurikulum inti. Jadi kan ini sebetulnya problem yang dihadapi. Nah, jadi memang betul, Pak. Jadi ketika kemudian kita melihat kembali kepada kurikulum inti dan kita mencoba melihat kembali definisi yang dihasilkan oleh ABET dan IAB, maka math and basic science ini strict sekali begitu. Definisi mereka math and basic science ini strict sekali dan mereka mengacu ke satu akar yang sama, ya math adalah bukan applied math begitu. Basic science ya basic science. Nah, sehingga kemudian yang applied ini tidak bisa kita klaim sebagai math and basic science. Nah, sehingga atas dasar ini juga kemudian distruktur kemudian dipindahkan. Nah, problemnya kemudian kalau kita counting, karena di kriteria ini ada counting, maka 19 jadi kita kekurangan kurang lebih 11 SKS gitu kan ya. Nah, memang kemudian kita tahu bahwa dalam mengajarkan OR begitu mungkin ada sedikit muatan sainsnya. Misalnya ketika kita bicara teori dualitasnya saja mungkin masih masuk ke math, tapi ketika kita bicara dual simplexnya, nah ini udah applied lagi begitu. Nah, sehingga kemudian muatan mungkin tidak murni 11, tapi juga pasti nggak mungkin kemudian kalau diambil dikumpul-kumpulkan dari muatan-muatan science dari mata kuliah engineering ini rasanya juga akan masih jauh. Nah, sehingga kemudian ini yang sedang menjadi diskusi juga begitu, karena ini adalah syarat minimum begitu. Kita nggak mungkin juga BKSTI kemudian memberikan syarat minimum ini untuk level akreditasi internasional karena tadi maturity levelnya berbeda-beda begitu. Dan BKSTI ini ingin mengayomi semua. Nah, sehingga mungkin untuk yang program studi yang sudah kategorinya A atau unggul begitu, yang ini yang tentunya akan melanjutkan akreditasi internasional ini mesti kembali melihat kembali struktur kurikulumnya. Terutama ya memang saya sepakat Pak, yang seringkali jadi problem adalah math and basic science ini begitu. Jadi kalau dari rekomendasi BKSTI sendiri yang di
rekomendasikan adalah misalnya ada muatan kimia dasar atau biologi dasar gitu. Sehingga dari 11 ini kemudian ini mungkin bisa berkurang begitu. Kalau diberikan 2 SKS berarti dari masing-masing 2 SKS dan praktikumnya mungkin bisa menjadi 8. Nah, 8 ini kemudian yang bisa dilihat kembali akan ditempatkan di mana? Apakah akan ditempatkan di akan diperkaya matematiknya? Apakah atau akan diperkaya sainsnya begitu? Jadi dan juga ini harus hati-hati dalam mendefinisikan silabusnya. Jangan sampai kemudian satu mata kuliah kita tempatkan dia sebagai sains, tapi kemudian isinya sains karena ini nggak nanti ujung-ujungnya nggak bisa diklaim juga. Jadi memang kurang lebih kalau misalnya rekomendasi BKSTI dengan memasukkan kimia atau biologi ini dimasukkan, begitu, kurang lebih memang ada sekitar 7-9 SKS kurang lebih yang masih harus ditambahkan oleh masing-masing prodi, begitu. Apakah misalnya setiap prodi beda-beda, ada yang misalnya memasukkan matematika diskrit, ada yang memasukkan misalnya matriks dan ruang vektor, begitu, atau kemudian kimianya menjadi atau fisikanya ditambah atau kimianya ditambah dan sebagainya. Ini strateginya kemudian kembali kepada program studinya masing-masing. Tapi kami ini terima kasih sekali Pak. Memang ini salah satu problem utama yang kita lihat dan bahwa kurikulum engineering education itu memang harus didasari pada sebuah dasar math and basic science yang kuat begitu. Dan ini yang kemudian menjadi PR begitu untuk prodi-prodi yang ingin masuk ke dalam akreditasi internasional yang berada yang apa ya kriteria akreditasinya merupakan turunan dari Washington Accord. Gitu. Mungkin itu dulu Bu Nani. Terima kasih Pak Ica. Saya akan membacakan yang dari. Sebentar Bu Nani. Mungkin sedikit aja lagi Pak Ica. Ya. Jadi maksudnya gini. Filosofi sebenarnya apakah memang engineering itu membutuhkan math seperti itu atau karena levelnya internasional atau nasional ini yang mengharuskan seperti itu? Karena kalau kita secara filosofi mungkin ini, apakah kebutuhan sekian SKS-nya itu karena dia internasionalnya atau karena memang engineering-nya gitu yang membutuhkan sekiannya? Kan supaya nanti tidak diasumsikan oleh prodi kalau kita masih nasional ya sudah sekian aja SKS-nya gitu. Tapi apakah itu kebutuhan engineering tidak yang mensyaratkan bahwa SKS sekian gitu? Nah, mungkin itu aja minta apanya dari Pak Ica. Ya kalau kita melihat dari perkembangan keilmuan, memang definisi dari engineering sendiri adalah bagaimana kita memanfaatkan sains gitu kan Pak ya, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia begitu. Itu kan definisi engineering itu sendiri kalau kita kembalikan kan seperti itu. Jadi setiap prodi engineering pasti di tingkat awalnya adalah harus didasari pada penguasaan sainsnya dulu begitu. Memang kemudian kita tidak dituntut penguasaan sains seperti prodi-prodi sains, tapi untuk bisa memanfaatkan sains menjadi sebuah karya engineering, menjadi sebuah karya engineering dalam bentuk desain kan begitu kan ya. Jadi sains kemudian engineering, di mana engineering ini mengeluarkan sebuah desain. Tujuan desain ini apa? Tujuan desain ini kemudian adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan dari umat manusia. Sehingga kenapa dalam kurikulum dalam kriteria kurikulum baik ABET maupun IAGBI, kalau kita lihat atau yang core selalu begitu. Didasari pada math and basic science harus ada, kemudian diakhiri dengan capstone design, begitu. Karena ini kita kembalikan lagi ke definisi dari engineering itu sendiri itu apa. Jadi filosofinya seperti itu, Pak. Kalau kami melihatnya, begitu. Jadi ini kembali lagi pada apa sih engineering itu sendiri. Nah.
Karena kemudian dalam menyelenggarakan program studi, satu hal yang harus diperhatikan adalah accountability dari program studi itu sendiri. Accountability dari penyelenggaraan program studi. Salah satu accountability kita adalah ketika kita mengeluarkan gelar, maka kita harus memastikan mahasiswa yang kita berikan gelar ini memang memenuhi kompetensi dari yang diamanahkan oleh gelar tersebut. Nah, karena gelar kita sarjana teknik, nah maka kemudian dia harus punya kemampuan sebagai sarjana teknik gitu. Ya. Nah, engineer kan berarti begitu di sini. Nah, berarti dia harus bisa desain, dia mesti punya kemampuan mendesain. Kemudian kemampuan desain ini didasari pada penguasaan math and basic science. Jadi math and basic science ini, muatan math and basic science ini sendiri adalah tuntutan dari disiplin engineering itu sendiri, begitu Pak. Kalau kami melihatnya seperti itu, Pak John Rinaldi. Ya, terima kasih. Mungkin Pak. Izin menambahkan Pak Icak. Silakan Pak Widi. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini alhamdulillah ada 301 peserta begitu ya. Inilah yang menjadi concern kami di tim kurikulum BKSTI yang dalam rangka pemenuhan kurikulum menuju akreditasi internasional. Memang berbagai pengalaman di lapangan menjanjikan apa yang disampaikan oleh Pak John Rinaldi ini sangat banyak kasusnya. Banyak program studi yang dalam tanda kutip mengambil ini secara mentah gitu ya Pak John Rinaldi ya. Sehingga kalau mau menuju ke akreditasi internasional ternyata tidak cukup. Padahal di sisi yang lain seperti yang disampaikan Pak Andi Cakra tadi bahwa pemenuhan kurikulum inti ini adalah untuk menjaga ekuivalensi kualitas program studi teknik industri di Indonesia yang tentu tidak secara khusus disiapkan untuk akreditasi internasional. Di sisi yang lain, ketika akan menuju ke akreditasi internasional, tentu sebuah program studi sudah harus mempertimbangkan yang tadi disarankan, gitu kira-kira. Nah, maka pada pertemuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita semuanya yang ada di tim kurikulum, bahwa sebenarnya memang di dalam proses continuous improvement tentu hal ini perlu dilakukan. Di saat kita meng-apply kurikulum inti tentu pastinya ada sesuatu yang belum dilakukan ketika mau menuju ke akreditasi internasional. Itu yang pertama secara ini. Kemudian yang kedua, seiring dengan pertanyaannya misalkan saja Pak Markus, ya memang ini harus hati-hati betul. Maka di dalam periode kepengurusan BKSTI yang tahun ini memang akan mencoba menggeser program prioritasnya untuk dua hal. Yang pertama mengedukasi bagaimana kurikulum internasional ini dan yang kedua adalah menjadikan capstone design course itu menjadi familiar untuk kita semua. Kita punya pengalaman bagaimana menggeser praktikum yang semula terpisah menjadi praktikum terintegrasi. Praktikum terintegrasi itu sudah mulai beberapa waktu yang lalu di berbagai program studi di universitas-universitas tertentu, tetapi baru sekitar 4 tahun menjadi direkomendasikan oleh BKSTI menjadi mata kuliah wajib kurikulum inti. Nah, berdasarkan pengalaman yang sama mungkin capstone design course ataupun engineering design capstone itu juga akan berevolusi yang mudah-mudahan kalau memang periode kepengurusan yang nanti ini 2020-2023 sudah sering melakukan workshop-workshop dan sebagainya akan menambah pengalaman yang cukup komprehensif di populasi industrial engineering kita sehingga nanti akan ketemu yang terbaik rekomendasi BKSTI seperti apa, apakah menjadi nama mata kuliah tersendiri atau tetap difleksibelkan mata kuliahnya tetapi karakteristiknya memenuhi. Kalau saya lihat memang sepanjang pemahaman saya misalkan IAB, dia tidak mensyaratkan harus ada nama khusus terkait dengan
engineering design capstone, tetapi sifatnya sudah harus dilakukan. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir, barangkali pesan saya untuk semuanya, tentu mari kita, tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Andi Cakra, akuntabilitas di dalam penyelenggaraan program studi, sehingga tentu kurikulum inti ini pastinya akan memberikan kita, makanya pilihan kata disarankan itu menjadi pilihan kata yang memang supaya bisa diikuti oleh semuanya, karena tidak mungkin BKSTI merekomendasikan dua jenis kurikulum, kan kira-kira seperti itu. Tapi seiring dengan pemahaman kita semuanya terhadap keberlakuan akreditasi internasional, kalau terkait dengan filosofi kebutuhan basic science dan maths, tentu filosofi engineer adalah memanfaatkan basic science and maths tadi, itu sudah clear. Tetapi kondisi lapangan yang ada memang tidak semuanya langsung bisa mengacu pada standar pemenuhan akreditasi internasional. Maka pentahapan itu juga menjadi bagian yang tidak bisa kita pungkirkan, supaya evolusi kita semua sebagai organisasi itu juga menjadi jauh lebih baik. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan secara sakhlek bisa, ataupun secara konkret bisa disampaikan bahwa apakah nanti kalau kan biasanya ada sesuatu yang sifatnya cukup letterlek gitu. Apakah dengan mencantumkan kurikulum BKSTI secara saklek akan memenuhi akreditasi internasional? Jawabannya adalah tidak mungkin bisa menerapkan kurikulum BKSTI atau rekomendasi kurikulum inti BKSTI secara saklek, karena masih ada dibuka peluang yang disarankan untuk menambah ini, menambah itu. Nah, sebetulnya dengan peluang-peluang disarankan menambah ini, menambah itu sebetulnya adalah peluang-peluang untuk menuju ketercukupan akreditasi ataupun pemenuhan kurikulum akreditasi internasional itu. Sehingga jawaban saya adalah tidak mungkin secara saklek-klek gitu rekomendasi kurikulum inti itu akan bisa diterapkan. Sehingga jangan sampai nanti ada kejebak di kita semuanya, ini sudah menerapkan kurikulum inti kok tidak memenuhi YABI, ini sudah menerapkan kurikulum inti kok tidak memenuhi ABET. Saya kira pola pemikiran yang seperti ini yang harus kita hindarkan, karena akuntabilitas dari kurikulum itu yang harus kita pertanggungjawabkan juga. Barangkali itu Pak Icak, terima kasih. Dan saya sangat senang sekali pertemuan ini, banyak sekali pesertanya, sehingga mudah-mudahan dari sini semuanya bisa mendapatkan pencerahan untuk kebaikan teknik industri di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wahyudi. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Selanjutnya saya akan membacakan dulu yang ada di chat, karena sudah ada antrian yang sangat panjang, jadi mohon maaf saya tidak mengundang Rice Center lebih dahulu. Untuk dua pertanyaan pertama ini, tadi sudah terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak John Rinaldi, Pak Icak. Jadi saya mungkin Bapak hanya perlu penegasan lagi saja. Pertama dari Pak Eko UMS menanyakan bahwa untuk mata kuliah dalam kelompok matematika dan statistika, seperti apakah syarat yang diminta oleh lembaga akreditasi internasional, apakah sama dengan kurikulum inti BKSTI yang pernah dipresentasikan di Yogyakarta? Kemudian dari Pak Markus Ubaya, Pak Icak, mungkin ini yang tergolong kritikal secara umum terkait dengan pemenuhan kriteria akreditasi di lembaga akreditasi internasional IABI dan ABET, yang biasanya menjadi diskusi panjang antar asesor atau evaluator adalah satu, persyaratan minimum 20% yang setara dengan 29 SKS IABI atau 30 SKS ABET untuk rumpun math and basic science. Kemudian konsistensi pengelompokan mata kuliah ke rumpun tertentu. Dan yang ketiga adalah capstone design course. Bagaimana kurikulum inti BKSTI ini mampu adaptif terhadap pemenuhan kriteria tersebut? Terima kasih. Monggo Pak Ica. Baik, terima kasih Bu Nani. Ini juga saya mencoba untuk mengaddress sekaligus beberapa pertanyaan yang ada di chatroom begitu. Jadi ya memang tadi tentang definisi. Definisi ini untuk definisi math and basic science rasanya
jelas gitu ya secara keilmuan apa itu math and basic science. Kalau saya salah, mohon dikoreksi Prof. Wahyudi. Jadi kalau saya melihatnya pada saat BKSTI mendefinisikan math and basic science di awal, karena ini didasari pada suatu pemikiran bahwa ini adalah syarat minimum applied math, kemudian dalam kurikulum inti BKSTI kemudian masuk ke dalam definisi math pengelompokannya. Nah, ini yang kelihatannya berbeda dengan definisi yang memang secara keilmuan apa itu math dan basic science gitu. Jadi sehingga kemudian kena itu juga kenapa dalam revisi ini meskipun secara struktur kelihatannya tidak berbeda, tapi secara bagi ya prodi yang mau ingin akreditasi internasional, kemudian BKSTI untuk menghindari ini, kemudian juga kita mencoba menyeragamkan definisi sehingga applied math ini kemudian ditaruh di dalam definisi industrial engineering science begitu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang dari tentang Pak Markus, apa kabar Pak Markus? Saya sepakat Pak, jadi ini memang satu diskusi yang seringkali panjang. Salah satunya adalah karena kalau saya melihat gitu, karena di sini numbers-nya sangat strict begitu ya, sehingga harus benar-benar terpenuhi bahwa ada syarat 20% gitu, setara 29 SKS gitu ya, 28,8 begitu minimum kita 144. Kemudian kalau ABET 30 SKS. Nah, kemudian sebetulnya tidak berhenti di sini. Jadi BKSTI mencoba mengaddress yang math and basic science dulu, tapi kemudian saya setuju tentang konsistensi ini, Pak. Konsistensi pengelompokan mata kuliah ini memang seperti tadi Pak Wahyudi sampaikan, akan problem bagi BKSTI karena BKSTI ini tidak terafiliasi ke salah satu lembaga akreditasi. BKSTI itu independen. Tapi BKSTI mencoba melihat perkembangan yang terjadi, sehingga ketika BKSTI menyusun kurikulum inti ini, kemudian tentunya kan kita mengacu pada akar keilmuan yang sama sebetulnya, sehingga tidak terjadi deviasi yang terlalu besar. Nah, jadi yang harus paling diperhatikan adalah definisi ini kita perlu betul-betul mengacu pada apa yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi tersebut sampai ke silabus dan SAP sebetulnya. Kuncinya di situ. Jadi kita harus bisa membuktikan pada saat akreditasi bahwa memang konsistensi itu bukan hanya pada pengelompokan, tapi juga pada definisi dari pengelompokan yang kemudian diturunkan ke silabus dan SAP-nya. Nah, ini yang seringkali juga menjadi problem. Jadi pengelompokannya mungkin sudah tepat, tapi kemudian silabusnya tepat, tapi kemudian apa yang disampaikan seringkali juga bisa bergeser. Nah, ini yang mesti dihindari. Caption design tadi sudah kita bahas. Nah, ini juga ada pertanyaan tentang dari Pak Nasir. Selamat siang, Pak. Tentang assessment CPL. Tentunya strategi sebetulnya gini. Setiap lembaga akreditasi tidak memberikan keharusan dan memberikan keleluasaan pada setiap program studi bagaimana proses assessment dilakukan. Gitu. Jadi tidak ABET nggak mengharuskan harus seperti ini, IAB harus seperti enggak. Setiap program studi punya strategi yang berbeda-beda. Secara rule of thumb, kalau CPL, pengukuran di CPL dibebankan khusus ke satu program studi, maka akan sangat berat ini
bagi program studi atau bagi dosen yang mengampu program studi tersebut. Meskipun kalau kita mengacu pada definisi outcome-based education, setiap dosen itu harus melakukan pengukuran pencapaian course outcome, begitu ya, capaian pembelajaran mata kuliah, dan juga melakukan continuous improvement. Jadi setiap dosen harusnya melakukan ini, tapi kalau kita berikan dia beban terlalu banyak, bahwa CPL yang harus diukurnya sangat banyak, maka ini akan problem. Nah, sehingga biasanya kemudian ini dibagi. Begitu. Nah, khusus capstone design sendiri, capstone design ini jadi ada dua hal. Di sini kalau saya lihat ada pengukuran CPL, ada capstone design-nya. Capstone design ini sendiri sebetulnya adalah satu mata kuliah yang culminating ada di senior years, di mana di situ mahasiswa diberikan kesempatan untuk menerapkan mata kuliah pengetahuan-pengetahuan dari mata kuliah atau praktikum sebelumnya. Nah, jadi ini mata kuliah ini sebagai mata kuliah, ini harus ada di kurikulum. Nah, sebagai pengukuran CPL, nah CPL ini akan dibebankan di mata kuliah mana? Ini kembali ke program studinya sendiri, ke program studi masing-masing, bagaimana strategi kita. Ada program studi misalnya yang membebankan pengukuran CPL di mata kuliah tingkat atas, tingkat 3 dan tingkat 4. Kemudian jika ada problem, baru penelusuran problemnya kemudian dilihat di pengukuran di ke masing-masing mata kuliah yang menunjang CPL tersebut di tingkat 1, tingkat 2-nya. Ada yang seperti itu. Dan ini cukup banyak yang seperti, jadi fokus pengukurannya ada di mata kuliah tingkat atas. Ada yang seperti itu. Nah, jadi untuk pengukuran CPL strateginya kembali ke masing-masing, tapi mata kuliah capstone design ada. Jadi dia sebagai capstone bahwa ada praktikum, misalnya praktikum terintegrasi 1-2 atau ada praktikum ergonomi sistem produksi dan sebagainya. Bisa dilakukan pengukuran di situ, tapi tetap harus ada satu capstone design course. Nah, ini tadi strateginya macam-macam. Bisa ada yang menempatkan ini di tugas akhir, ada yang menyusun mata kuliah sendiri, ada yang menempatkan praktikum terintegrasi yang terakhir sebagai capstone design, dan sebagainya. Nah, apakah boleh ada mata kuliah capstone design di tingkat awal? Kalau merujuk pada definisinya, karena dia kulminasi, maka dia akan ada di atas. Karena setelah mata kuliah capstone design ini, biasanya tidak lagi ada mata kuliah yang memberikan pengetahuan atau teori desain yang sifatnya signifikan kepada mahasiswa. Begitu. Kecuali tugas akhir ya. Begitu. Kalau tugas akhir memang pasti terakhir. Jadi mata kuliah sebelumnya apakah bukan desain? Desain, tapi dia bukan capstone design. Begitu. Dia mungkin masuknya ke dalam kategori apakah mata kuliah kategorinya adalah engineering design atau industrial engineering design. Nah, kemudian ada pertanyaan tentang dari Pak Ardi Ardianto tentang mata kuliah. Analisis dan perencanaan perusahaan. Baik, satu hal mungkin yang perlu kita cermati juga bersama, saya tidak punya pengalaman pendidikan di Amerika. Tapi yang saya amati, kurikulum pendidikan di Amerika itu tidak sebanyak pendidik kurikulum di Indonesia. Itu satu hal. Yang kedua juga tentang level dari integrasi. Jadi kalau kita lihat, integrasi ini bisa dilakukan dalam scope yang berbeda-beda. Gitu. Bisa dalam scope stasiun kerja, bisa dalam scope
lintas produksi, bisa dalam skop sistem manufaktur, bisa dalam skop sistem perusahaan. Yang terakhir yang juga masuk dalam body of knowledge secara resmi adalah dalam sistem supply chain, dalam body of knowledge yang terakhir. Jadi sebetulnya latar belakang dari mata kuliah analisis dan perancangan perusahaan ini adalah dalam rangka integrasi dalam scope, dalam leveling integrasi ini. Integrasi dalam stasiun kerja, kita punya ergonomi, dalam sistem produksi dan sistem manufaktur, kita juga punya kuliah sistem produksi, kemudian di sistem perusahaan, kita perlu mata kuliah ini. Ketika kita address industri 4.0, kita punya analisis perancangan sistem informasi dan juga mata kuliah pendukungnya, sehingga kemudian level dari integrasi yang kita lakukan ini otomatis, begitu kalau kita lihat ini juga yang wish-nya yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyudi, ini sudah merujuk pada kriteria khusus disiplin yang disyaratkan oleh IAB dan ABET. Jadi IAB dan ABET itu mensyaratkan bahwa di disiplin kriteria, ya, jadi kalau kita lihat di general kriteria kita nggak akan temukan, tapi di disiplin kriterianya untuk kurikulum itu spesifik harus ada bahwa kurikulum itu teknik industri harus mampu melakukan integrasi. Nah, ini adalah untuk menunjukkan bahwa kurikulum teknik industri ini sudah melakukan integrasi di 4 level ini. Nah, kemudian tentang sains, saya sepakat dengan Bu Efta bahwa ini kenapa mahasiswa engineering harus didasari sains, tapi juga mahasiswa sains juga tentunya memahami aplikasi dari sains yang diinginkan, hanya bobotnya pasti berbeda. Nah, kemudian tentunya bidang sains apa yang ingin diajarkan dalam kriteria guide, tentunya untuk semua engineer, muatan engineering dan sebagainya, yang diberikan adalah yang relevan terhadap definisi keteknikannya. Jadi ini kembali dikembalikan kepada masing-masing program studi. ABET dan IAB hanya mensyaratkan muatan basic science yang diwajibkan begitu sebagai dasar dari pendidikan engineering. Secara singkat mungkin saya coba mengadres pertanyaan yang ada di chat sementara, demikian Bu Nani. Terima kasih Pak Ijat. Baik, beberapa pertanyaan sudah dijawab langsung oleh Pak Ijat. Kita lanjutkan ke yang belum dijawab. Pertama dari Pak Ari Restu dari Universitas Widyatama. Untuk mata kuliah perencanaan dan perancangan produk, mengapa tidak menjadi mata kuliah inti BKSTI? Apakah karena merujuk pada AB juga? Sepertinya masuk ya, Pak. Seingat saya sih masuk. Iya, Pak Wicak ya. Perancangan produk tidak. Tidak, Bu. Tidak masuk. Tidak ya. Oh, baik. Ye. Monggo, Pak Ican. Pak. Ya, memang ya kembali perancangan produk. Jadi yang disampaikan dalam kurikulum intinya adalah syarat minimum begitu. Tentunya jika program studi ingin memasukkan perancangan produk dan tempatnya kelihatannya pasti ada di industrial engineering design begitu kelihatannya, atau setidaknya di sebagai lanjutan dari, biasanya kan kalau perancangan produk itu lanjutan dari menggambar teknik, atau mungkin ada market research di situ, kemudian juga ada material baru masuk ke perancangan produk. Ya, ini dikembalikan kepada strategi dari program studi masing-masing. Nah, sehingga tadi kenapa BKSTI hanya kemudian mendefinisikan 96 SKS tadi, sehingga mata kuliah sisanya ini bisa dikembalikan ke spesifik ke untuk mewadahi dan mengakomodasi kekhususan, tadi juga ada pertanyaan tentang ini, kekhususan yang atau muatan-muatan lokal yang diinginkan oleh masing-masing program studi. Nah, ini ada satu pertanyaan juga tentang Kampus Merdeka, Pak Wahyudi. Mungkin ya. Karena Pak Wahyudi yang mengikuti sesinya, kalau boleh saya lemparkan pertanyaan ini ke Pak Wahyudi, Pak, tentang jumlah SKS dikaitkan dengan Kampus Merdeka. Monggo, Pak Wahyudi.
Baik, sebentar. Ini dari Ibu Ceria. Ya, ada Ibu Ceria dan juga nanti ada Pak Erik ya, yang terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bapak Ibu sekalian, barangkali saya mengingatkan pada konsep ataupun aturan ataupun filosofi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah pada prinsipnya kan meningkatkan kompetensi lulusan. Meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill dari lulusan yang akan dihasilkan tentu yang sesuai dengan program yaitu program teknik industri. Nah, kita juga sudah mengadakan rembuk nasional ya pada bulan Mei, tanggal 12 Mei dan waktu itu dihadiri oleh Pak Dirjen pada saat sangat awal sekali Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu di-launching. Sampai pada kesimpulan bahwa pada diskusi itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran untuk mempercepat ketercapaian capaian lulusan yang berkaitan, kira-kira seperti itu. Sehingga relevansi terhadap perubahan mata kuliah tentu menjadi nomor dua atau bahkan nomor tiga. Tapi yang paling utama adalah bagaimana mendeliver itu yang semula diberikan dalam tatap muka di kelas menjadi dapat diberikan dalam 8 program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di antaranya satunya adalah pertukaran pelajar, itu ya hampir sama mirip gitu ya di tatap muka. Tapi 7 yang lain adalah bisa diberikan di luar perguruan tinggi atau di lembaga atau institusi lain melalui misalkan saja magang di perusahaan, kemudian proyek bina desa di suatu wilayah, dan seterusnya. Sehingga Bapak-Ibu sekalian di panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga clear dapat dilakukan pada kurikulum yang sedang berjalan atau pada saat kurikulum itu sudah dimodifikasi. Dapat dilakukan dengan SKS secara langsung ataupun dilakukan dengan rekognisi. Berdasarkan pengalaman-pengalaman mengikuti pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Prodi, yang menjadi kesulitan sebetulnya adalah bukan jenis mata kuliahnya itu atau jenis pembelajaran, tetapi adalah pengaturan waktu. Karena kalau jenis pembelajarannya, kalau memang lulusan teknik industri itu memerlukan capaian pembelajaran yang contohnya mampu merancang suatu sistem produksi, begitu ya, kira-kira, maka ya yang namanya muatan sistem produksi harus didapat, entah didapat di dalam tatap muka di kelas, maupun akan didapat ketika pertama, misalkan saja bentuknya adalah magang di perusahaan. Kedua, misalkan saja bentuknya adalah terlibat di dalam proyek-proyek penelitian yang sudah didesain oleh program studi. Kata kuncinya adalah adanya rekognisi ekuivalensi capaian pembelajaran lulusan, bukan pada pengubahan mata kuliah. Kira-kira seperti itu. Sehingga apa rekomendasi BKSDI? Rekomendasinya adalah sebetulnya adalah ya kalau kurikulum intinya tentu tetap, karena kan knowledge yang harus dijawab itu tetap. Tetapi di dalam kurikulum inti yang semula dulu hampir semuanya adalah bentuk pembelajarannya berupa mata kuliah pertama, kedua berupa praktikum, ketiga berupa tugas akhir. Tentu yang sekarang ini banyak yang sedang dikerjakan adalah bagaimana kalau membelajarkan mahasiswa pada bentuk-bentuk yang lain tadi. Ingat bahwa mahasiswa yang dikirim misalkan saja satu setara dengan 20 SKS magang di perusahaan itu juga harus dalam rangka supaya dia mendapatkan pemenuhan materi untuk memenuhi capaian pembelajaran tertentu yang sudah didesain oleh program studi agar tujuan akhir dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu tercapai, meningkatkan kompetensi lulusan. Kira-kira seperti itu, sehingga relevansinya adalah bukan pada pengaturan mata kuliahnya, tetapi pengaturan pemberian materi dan ekuivalensi capaian mata kuliah. Kira-kira yang bisa saya jawab seperti itu. Maka Prodi memang punya strategi di dalam, harus punya strategi di dalam mengatur. Tentu pada saat Prodi menjalankan Merdeka Belajar Kampus Merdeka,
harus ingat bahwa itu adalah hak. Hak yang bisa diambil oleh mahasiswa. Tentu karena hak, ada juga hak mahasiswa yang tidak mengambil. Pasti akan ada dua pilihan. Pilihan menjalankan reguler dan pilihan menjalankan menempuh dengan mengambil haknya menempati Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tantangannya adalah bahwa yang diambil di jalur reguler dan yang diambil ketika mereka melakukan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, maka ekuivalensi capaian pembelajaran lulusnya harus setara. Kalau tidak setara akan punya problem yang lebih besar untuk urusan-urusan yang lain. Maksudnya setara adalah bahwa kalau memang di suatu ini tujuan capaian pembelajaran mata kuliahnya tertentu ataupun ada yang menyebut sebagai CPL dan rincian CPL begitu ya. Nah, keterpenuhan rincian CPL-nya itu harus setara, kira-kira seperti itu. Nah, PR-nya berarti bukan di komposisi mata kuliah atau pembelajaran yang ada, tetapi komposisi atau inovasi pembelajaran yang harus dilakukan. Mudah-mudahan ini menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Erik Wibisono dan juga Bu Ceria Farela Mada Tantrika ya. Dan monggo kalau mungkin akan ada sedikit feedback akan coba kita bantu untuk menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ica. Ini masih ada sekitar lebih dari 5 pertanyaan lagi. Yang pertama, saya coba address Bu Nani yang di kolom chat. Mungkin saya akan fokus ke tadi dari Bu Aisyah mungkin ini yang pertama tentang mata kuliah. Jadi di mana mata kuliah penamaannya berbeda. Jadi mata kuliah PTI ini digabungkan dengan mata kuliah pengenalan fakultas. Kemudian sementara di kurikulum inti BKSTI sudah diminta ada dua SKS. Jadi pada satu secara dana kurikulum inti BKSTI 26 SKS juga. Nah, kan gimana dengan mata kuliah PTI yang harusnya 2 SKS, kemudian karena ada di pengantar mata kuliah teknologi maju di sini yang satu digabung satu fakultas. Jadi kalau digabung satu fakultas kan kurang lebih tadi juga sudah disampaikan Pak Wahyudi, tentunya fokus utama dari kurikulum ini juga ada pada pemenuhan capaian pembelajarannya begitu, sehingga kita bisa menghitung sebetulnya kalau yang diinginkan adalah misalnya 2 SKS, kemudian anggaplah dalam yang sudah diberikan di sini di pengantar teknologi maju ini misalnya katakanlah satu ekuivalen dengan 1 SKS atau 3/4 SKS gitu, atau tentunya kekurangannya bisa lihat dari mata kuliah lain yang juga diberikan gitu. Jadi misalnya di mata kuliah TI lainnya ada bagian pengantarnya, mungkin itu bisa menjadi bagian diekivalensikan dengan sebagai bagian dari mata kuliah pengantar teknik industri, karena sebetulnya secara esensi kita masih punya 44 SKS untuk mengakomodir ini begitu. Nah, kemudian kurikulum Kampus Merdeka sudah dibahas. Nah, saya ingin ini mungkin keluar sedikit begitu ya tentang magister, karena tadi juga ada yang menanyakan lewat chat juga bagaimana akreditasi di program magister dan juga bagaimana keterkaitan prodi S2 dan S1 begitu. Nah, terutama tentang kedalamannya. Kalau tentang kedalaman, saya akan mengembalikan ini dasar hukum yang kita punya dan juga kalau kita mengacu pada definisi tentang apa itu engineers dan apa itu master begitu, maka satu acuan yang bisa kita pegang adalah KKNI. Jadi kita ketahui bersama bahwa sarjana itu adalah KKNI level 6, kemudian magister itu adalah KKNI level 8. Satu hal yang menjadi kata kunci di sini adalah bahwa untuk sarjana ini dia punya kemampuan untuk
melakukan pengambilan keputusan berdasarkan data dan informasi yang dia peroleh. Kemudian dari data pengambilan keputusan ini didasarkan pada kemampuan dia mendefinisikan masalah, kemudian dia mampu menjender alternatif solusi, kemudian dari situ kemudian mengevaluasi alternatif solusi tersebut menjadi sebuah keputusan. Ini kenapa? Kalau dalam akreditasi-akreditasi internasional disyaratkan tugas akhir S1 itu adalah problem solving. Begitu. Karena kembali engineers produce design, desainnya ini untuk menyelesaikan masalah, sehingga kemudian meningkatkan kualitas hidup manusia. Ini juga yang ada di secara hukum dinyatakan dalam KKNI level 6. Nah, kemudian master bagaimana? Master, kalau kita lihat, master itu ada di KKNI level 8. Satu hal yang tidak ada, satu hal tentunya satu kita ketahui bersama ada masalah single disiplin dan multidisiplin, tapi satu yang ingin saya soroti adalah di level master, kemampuan yang harus diberikan adalah kemampuan untuk melakukan dan mengelola riset. Gitu. Jadi riset ini kemudian yang menjadi ciri dari lulusan master. Sehingga kenapa kemudian untuk master, kemudian kita mesti memproduksi tesis, di mana dalam tesis tersebut selain empirical contribution atau kontribusi praktis, kita juga diminta untuk melakukan scientific contribution, sehingga problem yang kita angkat adalah problem yang belum dilakukan dipecahkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dan kita harus memberikan kontribusi ilmiah dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, di S1 ini nggak diminta. Begitu. Jadi lulusan S1 tidak dirancang untuk, kurikulum S1 tidak dirancang untuk ini. Sehingga kedalaman materi S2 ini harus memberikan kemampuan mahasiswa untuk agar dia mampu untuk melakukan riset, tidak lagi sekedar problem solving. Secara fundamental seperti itu. Begitu. Nah, tadi ada yang menanyakan bagaimana akreditasi untuk master begitu lewat chat. Mungkin saya angkat aja di sini, dan juga ini ada satu problem yang cukup menarik untuk kita pecahkan bersama, khususnya untuk program studi teknik industri. Saya akan share aja syarat dari ABET akreditasi master. Sebentar. Jadi syarat untuk master ini nggak banyak sebetulnya, begitu. Saya masuk ke inspeksi. Untuk yang berat itu untuk TI itu adalah yang ini. Kembali 30 SKS. Math and Basic Science di Post Secondary Education, jadi dihitung dari S1-nya ya, karena ini adalah post secondary. Problemnya terjadi di mana? Problemnya terjadi untuk karena prodi TI itu seringkali kita menerima lulusan yang S1-nya non engineering. Udah, ini video. Kalau dia non engineering, maka kita mesti menjamin bahwa math and basic science-nya ini terpenuhi, dan juga engineering topics ya. Jadi untuk prodi-prodi TI yang kemudian menerima lulusan dari non TI, tantangan terbesarnya adalah kalau mau masuk akreditasi internasional adalah memastikan bahwa syarat ini terpenuhi. Jadi dia harus akumulasi kurikulumnya, dia itu harus memenuhi standar kurikulum engineering.
Kalau dia background S1-nya engineering, okay, biasanya nggak masalah. Karena di master biasanya kita perkuat lagi. Bahkan kita tambah lagi muatan basic science-nya, muatan engineering-nya, dan juga design experience-nya. Tapi untuk yang kalau S1-nya dia bukan engineering, ini bisa problem. Begitu. Ya, nah, nanti kalau ada Bapak dan Ibu di sini yang punya prodi master dan ingin di akreditasi internasional, apakah ini kemudian akan ditanggulangi dengan misalnya program matrikulasi atau program-program bridging dan sebagainya? Ini bisa jadi salah satu opsi. Baik, itu untuk pertanyaan tentang master, begitu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Murman dan juga Bu Ami. Begitu. Nah, ini kemudian masih ada pertanyaan tentang Kampus Merdeka ini dari Pak Untung. Pak Wahyudi mau address kembali. Boleh. Baik, terima kasih. Ini Pak Untung ya, pertanyaannya apa ya Pak ya? Saya belum lihat. Oh ini, apakah ketika merekognisi kegiatan 8 Merdeka Belajar ke dalam SKS yang dijadikan dasar itu adalah CPL-nya bukan mata kuliahnya? Secara simpel pasti CPL-nya Pak, itu di panduan jelas, tapi breakdown ke rincian capaian pembelajaran lulusannya. Kalau mata kuliah pasti beda, di magang kan tidak ada mata kuliahnya. Kira-kira seperti itu. Itu yang secara simpel seperti itu. Tetapi memang berbagai problem yang di lapangan yang ditemui adalah kalau mau melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka belum memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kriteria yang ditetapkan kalau di dalam hibah yang diberikan Dikti itu kan ada 4. Yang pertama membuat kurikulum sampai ke rencana pembelajaran semesternya. Yang intinya adalah sebetulnya nanti kalau magang itu seperti apa pembelajaran semesternya. Kira-kira gitu. Yang kedua adalah telah melakukan diskusi ataupun membuat kerjasama dengan tempat yang akan dituju. Baik itu kalau magang dengan perusahaan, kalau kewirausahaan dengan inovasi bisnis center tertentu, proyek penelitian dengan lembaga penelitian tertentu, dan seterusnya. Nah, biasanya ada di situ problemnya. Yang ketiga adalah pemahaman terkait dengan OBE ataupun KKNI yang sangat terbatas yang dimiliki oleh prodi itu. Ini berdasarkan pengalaman saya berdiskusi dengan 10-15 prodi yang telah menerapkan dan akan menerapkan begitu. Sehingga ketika evaluasi terhadap pembelajaran itu belum dilakukan secara kafah dengan outcome based education, maka akan sangat kesulitan untuk merekognisi atau menilai. Contoh kasus adalah saya ambil mata kuliah yang saya ajar ekonomi teknik gitu ya, ekonomi teknik yang saya ajar itu adalah dibebani dengan CPL 5 dan ujungnya adalah rincian capaian pembelajarannya itu diantaranya jelas mampu mengevaluasi alternatif proyek dalam suatu sistem integral, kira-kira kayak gitu. Nah, ketika akan saya peroleh dari magang di perusahaan, maka mahasiswa misalkan saja dalam 2-3 minggu, karena kesetaraan dengan SKS-nya ya, karena SKS-nya adalah 2 SKS, 16 pertemuan, itu akan kalau di dalam pertemuan kan 50 menit tatap muka, 60 menit mandiri, dan 60 menit penugasan. Sama dengan malok magang selama sekitar 170 menit. Artinya 170 menit kali 16 gitu. Ekuivalensinya kali 2, karena 2 SKS gitu ya. Nah, maka magang selama sekitar 3 minggu yang setara dengan 2 SKS ya harus bisa memberikan logbook, output, atau apapun yang dijadikan sebagai instrumen pengukuran yang ekuivalen. Dan itu harus sudah terang benderang sebelum mahasiswa mengambil. Kira-kira seperti itu. Persoalan yang berikutnya adalah biasanya ia mengira, gitu ya, misal saja magang satu semester 20 SKS, sudah direkognisi di depan, ditentukan di depan di dalam KRS-nya, maka akan direkognisi dengan mata kuliah A, B, C, D, E, F, G. Nah, tentu sudah ada kesepakatan bagaimana mekanisme pemberian materinya melalui penugasan di dalam magang itu,
ataupun di dalam proyek penelitian itu, ataupun di dalam proyek Bina Desa itu, dan harus juga sudah jelas bagaimana mekanisme pengukurannya. Nah, ini yang belum. Nah, ketika sudah jelas, berarti kan nanti pada saat pelaksanaan dia magang atau merdeka belajar, maka kan dia diukur. Bisa saja kan setelah atau pada saat diukur itu lulus dan bisa juga tidak lulus. Artinya di dalam magang yang satu semester 20 SKS di perusahaan, bisa saja ketercapaiannya tidak 20 SKS karena kekurangan ataupun ketidakmampuan ataupun kekurangan antara hasil yang didapat selama magang. Sehingga di situ akan terjadi betul-betul ekuivalen. Ekuivalen antara yang mengambil di kelas dengan yang mengambil di magang itu capaian pembelajaran lulusannya itu sama ataupun setara, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu memberikan pandangan, tetapi memang ini hal yang baru, belum ada satu prodi pun yang secara full menerapkan. Kemudian biasanya kesalahan ataupun ini yang kedua adalah memaksa mahasiswa itu mengambil ke-8-8-nya atau ke-4-4-nya atau ke-3-3-nya yang diberikan oleh program studi. Dia sudah magang, harus juga ngambil di proyek penelitian, harus juga ngambil di kewirausahaan. Sebaiknya juga jangan, karena akan sangat susah gitu ya. Saya sangat menyarankan yang boleh didobel itu hanya pertukaran pelajar plus magang. Pertukaran pelajar plus misalkan saja proyek penelitian kalau memang boleh. Pertukaran pelajar plus proyek kewirausahaan dan seterusnya. Barangkali itu, terima kasih. Terima kasih Pak Wahyudi, mohon maaf. Pak Ijak masih ada satu pertanyaan dari Bu Lolika. Ya, baik. Jadi untuk Bu Lolika dan juga tadi saya ingin melanjutkan sedikit dari jawaban Pak Wahyudi. Jadi sebetulnya memang kata kuncinya adalah bagaimana CPL itu terpenuhi pada dasarnya itu. Jadi pemenuhan CPL ini kemudian yang dengan mekanisme Kampus Merdeka ini memang prodi kemudian harus bekerja keras begitu ya, kalau saya melihatnya, untuk mendefinisikan bagaimana aktivitas yang dilakukan mahasiswa tersebut kemudian ini dia diekivalensikan dengan CPL atau dia akan memenuhi CPL yang mana, sehingga dalam sistem pengukuran CPL secara umum sistem asesmennya ini bisa terakomodasi dalam sistem yang Bapak Ibu miliki begitu. Jadi sehingga filosofinya kegiatan yang dilakukan mahasiswa ini align dengan jadi gini, tadi di kriteria kurikulum itu kan ada ya, jadi bahwa setiap CPL itu harus secara terstruktur ditunjukkan bagaimana dia dipenuhi oleh rangkaian mata kuliah. Nah, tantangannya kemudian di sini adalah bagaimana aktivitas Kampus Merdeka ini disetarakan dengan pemenuhan CPL ini. Apakah dia menggantikan mata kuliah? Kalau menggantikan mata kuliah, CPL mana atau course out capaian mata kuliah mana yang kemudian bisa tergantikan dan sebagainya. Jadi memasukkan, jadi kalau dalam konteks akreditasi internasional ini, bagaimana memasukkan aktivitas Kampus Merdeka sebagai bagian dari mekanisme assessment pemenuhan CPL secara keseluruhan. Itu sebetulnya tantangan terbesarnya. Nah, ada pertanyaan yang menarik ini dari Pak Arief. Kalau saya melihatnya begini, Mas. Jadi memang kalau kita bicara kemampuan industri satu negara, kita tidak bisa lepas bahwa di negara maju sebetulnya satu hal yang membuat mengapa kemudian industri mereka bisa maju adalah kesinambungan dan keterkaitan antara apa yang dijadikan policy oleh pemerintah dalam pengembangan industri, kemudian apa yang dilakukan oleh industrinya, kemudian apa yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi. Ini ketiga-tiganya sinkron satu sama lain. Gitu. Kalau kita lihat misalnya paper-paper dari teman-teman kita yang ada di Taiwan,
maka kita akan mudah melihat bahwa paper-paper mereka seringkali didasari pada kasus yang ada dalam industri semikonduktor yang memang menjadi prioritas dari perkembangan industri negaranya. Belakangan kalau kita lihat paper-paper yang dihasilkan teman-teman kita di Malaysia, case-nya memang adalah dan teknologinya. Mereka melakukan penelitian tersebut didasari pada satu grant atau fasilitas riset yang diberikan oleh negaranya di bidang tersebut. Jadi kita bisa melihat kesinambungannya di sini. Kalau kita mengaca juga pada apa yang dilakukan di negara-negara maju terkait dengan center-center of excellence, maka kita seringkali melihat bahwa dalam satu center of excellence yang ditempatkan seringkali memang di universitas, itu tidak lepas dari satu program pemerintah tertentu, di mana di dalam center of excellence ini, itu ada elemen industri yang memang ditempatkan di situ. Begitu. Maka disinilah kemudian kita bisa mengakselerasi pertumbuhan industri yang terintegrasi. Jadi kalau saya boleh mengatakan bahwa ini kelihatannya ada satu hal yang mungkin entah apakah mudah-mudahan BKSTI dan kita bersama bisa mengambil peran di sini adalah bagaimana kita mengembangkan atau mensinergikan aktor-aktor dalam triple helix ini, karena ini kuncinya sebetulnya. Begitu. Industri punya nggak mungkin melakukan apa yang dilakukan oleh universitas dan sebaliknya, dan yang bisa kemudian menggabungkan ini adalah secara institusi adalah pemerintah. Jadi kita nggak bisa lepaskan keterkaitan antara tiga sektor ini. Nah, dari Bu Lolika, tentunya kalau untuk reakreditasi tentunya kita melihat apa yang diinginkan oleh lembaga akreditasi yang kita inginkan, baik BAN PT, saya menduga ini BAN PT begitu. Di situ tentunya kita bisa self assessment terlebih dahulu, posisi kita ada di mana. Di situ kita bisa melihat apa saja yang harus diperbaiki terkait dengan elemen-elemen yang ada dalam kriteria akreditasi yang diminta, sehingga itulah yang saran biasanya menjadi fokus utama dari perbaikan yang harus dilakukan oleh setiap program studi. Baik, mungkin mudah-mudahan saya tidak terlewat. Apakah masih ada Bu Nani ya yang saya terlewat? Sementara itu dulu yang saya bisa sampaikan. Pak Arief sudah, Pak? Sudah, Bu, tadi sudah dijawab, Bu. Oke, siap. Baik. Monggo Bapak Ibu yang lain, karena sudah semua materi yang langsung bertanya di sini sudah ada. Sudah dijawab. Jika Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan lagi, bisa raise hand atau bisa diketik langsung di chat gitu. Monggo Bapak Ibu. Gak apa-apa, Mas. Halo. Kami persilakan Bapak Ibu bisa bertanya lagi, ada yang ingin menanyakan lagi, ada yang mungkin belum dipahami. Atau mungkin terkait ini ada Pak Eko dari UMS raise hand. Monggo Pak Eko. Pak Eko bisa open video dan bertanya langsung. Masih di mute. Di mute maksudnya. Ya, terima kasih Bu Nani. Selamat siang Pak Andika. Saya mohon izin untuk melanjutkan yang tadi sempat saya tanyakan lewat chat. Jadi, halo, sudah terdengar nggih? Ya. Halo? Monggo, Pak. Kedengaran. Dengar. Ya. Ceritanya kami itu kan sedang dalam proses ajuan akreditasi IAPI yang general. Kemudian dari seperti tadi yang saya sampaikan, jadi
ke Mathematics and Basic Science itu yang kemudian di apa namanya mendapatkan komentar kok operational research masuk, dan operational masuk. Nah, dari sesi pagi tadi hingga sekarang itu saya nangkepnya berarti nanti akan dicek apakah apa namanya RPS dan juga SAP ini karena bagaimana penelitian operasional itu dilakukan dalam prakteknya itu nanti yang akan ini ya Pak ya akan menentukan apakah memang penelitian operasional itu masih eligible sebagai bagian dari Mathematics and Basic Science atau tidak begitu barangkali Bapak ya. Atau gimana Pak ini karena posisi kami sudah istilahnya ya karena memang mohon maaf bahwa ketika kami ngecek mendasarkan diri pada kurikulum BKSI waktu itu kami berupaya memastikan dan itu penelitian operasional itu masuk dalam Mathematics and Basic Science. Makanya tadi saya 2019 Februari 2019 kebetulan kami waktu itu tim kurikulum berempat hadir. Waktu itu kan ada Prof. Din juga, mohon maaf ada Prof. Pak Ica, ada Pak Wayudi dan beberapa pengurus aplikasi yang lain. Nah, jadi mohon apa istilahnya tanggapan apakah betul bahwa nanti kepastian bisa tidaknya penelitian operasional itu walaupun tidak seluruhnya mungkin barangkali sebagian itu masuk atau diklaim sebagai basic science dan mathematics itu dilihat dari kontennya gitu Pak. Dari konten dari mata kuliah tersebut. Terima kasih Pak Ica. Baik, untuk Pak kasus ini mungkin saya rasanya lebih pas kalau Pak Wahyudi yang menjawab begitu. Terima kasih Pak. Baik, Pak Eko, ini juga sekaligus menjawab pertanyaannya Mas ini ya, Cahyono Sigit dari Universitas Islam Indonesia. Ya, yang pertama tentu seperti yang kita sampaikan hari ini bahwa di dalam pengklasifikasian mata kuliah itu kan berbeda, tidak apple to apple apa yang dilakukan di dalam kurikulum inti BKSTI dengan apa yang dilakukan, taruhlah sebut salah satu penyelenggara akreditasi internasional seperti YABI. YABI kan membagi menjadi tiga, Basic Science and Maths, kemudian Engineering Science and Design, dan yang mendukung gitu ya, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Maka tentu kembali sekali lagi bahwa acara kegiatan hari ini juga menjadi bagian supaya kita para penyelenggara prodi harus juga mau melihat di dalam kalau mau mengajukan akreditasi internasional itu melihat rekomendasi yang tadi kita tanyakan disarankan ditambah. Itu kira-kira yang pertama itu kira-kira. Sehingga atas dasar berbagai masukan banyak hal supaya tidak memberikan banyak persepsi yang jauh lebih nanti kesana lebih berdampak yang lebih kurang baik, maka kami mencoba bergerak cepat untuk menyelenggarakan atau membuat tim kecil waktu itu BKSTI dan hari ini kita lakukan sosialisasi supaya semuanya bisa menjadi clear. Kemudian yang kedua tentu bahwa acuan kurikulum kalau tadi misalkan saja secara langsung seperti yang disampaikan oleh Pak Andi Cakra bahwa satu siklus kurikulum itu kan 4 tahun. Ketika Pak Eko memahami kurikulum inti itu di tahun 2019 dan di tahun 2020 mengajukan akreditasi itu kan berarti belum pelaksanaan kurikulumnya belum satu siklus yang memenuhi akreditasi internasional. Sehingga ini juga menjadi terkendala tersendiri yang terkadang bahwa kita harus sepenuhnya bisa secara utuh untuk bisa melakukan tahapan itu. Ini yang menurut saya juga cukup penting. Seharusnya kan bahwa akan dilakukan akreditasi general accreditation itu satu siklus dan telah meluluskan. Jadi kira-kira seperti itu. Tetapi pasti di sana sini karena sudah menerapkan tertentu ada perbaikan di sana sini barangkali itu
menjadi alasan kenapa prodi itu melakukannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana barangkali juga tadi seperti juga yang sudah disampaikan oleh Pak Andi Cakram, bahwa ketika terjadi dispute begitu, barangkali isi dari materi itu yang terangkum di dalam rencana pembelajaran semester itu menjadi hal yang bisa dipakai sebagai dasar untuk memperjelas apakah ini basic maths, apakah applied math, apakah basic science, ataukah applied science, ataukah basic engineering, ataukah applied engineering, dan seterusnya. Ini yang barangkali menjadi peluang, dan saya kira barangkali apa ya istilahnya, saya kira praktek yang ada dan tahun ini masih ada kemungkinan split SKS yang seperti diceritakan tadi, misalkan ada mata SKS OR diklaim 4 SKS, tapi ternyata pelajaran-pelajaran atau materi-materi tertentu itu basic maths sebanyak 1 SKS, dan yang applied maths 3 SKS, itu masih memungkinkan untuk dilakukan split seperti itu. Tetapi ini sekali lagi Bapak-Ibu, bahwa BKSTI juga berevolusi, ingin merespon segala persoalan secara cepat, maka sekali lagi bahwa hari ini adalah bagian yang sangat kita tunggu-tunggu untuk kita bisa menyampaikan ke semuanya untuk satu, tidak melakukan secara apple to apple seperti itu. Karena kan memang bukan untuk pemenuhan itu gitu ya. Sehingga definisinya pun sebetulnya juga berbeda antara nanti pengkategoriannya kan di situ, kalau diperbandingkan secara apple to apple pasti berbeda. Sehingga itulah ruang perbaikan yang kita lakukan tanpa mencari ininya begitu ya. Maka saya sampaikan sekali lagi bahwa tentu yang akan akreditasi internasional itu problem utamanya ada dua, dan ini menjadi yang kita rekomendasikan untuk digarap di BKSTI 2020-2023. Yang pertama adalah pemenuhan ketercukupan, yang kedua adalah desain capstone. Ini menjadi isu sentral. Desain capstone di sana sini memang pemahamannya masih ya berkembang begitu ya, tetapi yang paling utama adalah ciri bahwa kulminasi open problem, kemudian apa namanya merupakan ya kompleks problem dan seterusnya, itu yang akan kita familiarkan di industrial engineering di Indonesia. Kira-kira seperti itu Pak Eko, semoga walaupun muter-muter intinya menjawab kalau secara langsung bahwa pertama tidak boleh secara saklek mengekuivalensikan pengkategorian itu ke pemenuhan ketercapaian akreditasi internasional. Karena ini juga dinamis, saya lihat juga nanti ABET akan kalau di, tapi Pak Ijasti yang lebih paham, ada nanti yang mata kuliah yang dituntut terkait dengan komputasional kurs ya, kalau kayak gitu. Di BKSTI juga tidak ada, tapi basic-basicnya ada, tapi secara pengkategorian tidak ada. Kami memang di seperti engineering apa international accreditation, banyak yang menyarankan jangan, nanti tidak malah perubahannya itu harus mengikuti dia, padahal kan tidak selalu kita berubah karena itu gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyudi. Ya, ini ada saran dari Pak Nasir untuk mengadakan workshop MBKM bagi prodi-prodi yang mendapatkan hibah MBKM. Namun setahu saya sebagian prodi tersebut sudah mengadakan workshopnya masing-masing ya, kalau tidak salah. Ya. Kemudian dari Pak Zulhan, mohon maaf Pak kalau salah baca, menyarankan agar ada kegiatan sejenis untuk penguatan prodi teknik industri. Insya Allah Huberta tadi sempat menyampaikan pesan bahwa beliau akan ada rutin minimal 1 bulan sekali untuk akan ada workshop-workshop entah tentang pembangunan mata kuliah atau workshop-workshop semacam ini yang akan diselenggarakan rutin ke depan. Seperti tadi yang disampaikan oleh pesan dari Bu Berta gitu ya.
Untungnya tidak pesan soto, jadi saya bingung mengantarkannya gitu kalau pesannya soto. Monggo Pak Icak, mungkin masih ada yang ingin disampaikan gitu Bapak. Karena ini minat sangat luar biasa, banyak rekan-rekan sekalian yang merasa sangat tercerahkan dengan materi hari ini. Monggo mungkin Pak Icak ada hal-hal yang di-highlight, atau mungkin juga Pak Wahyudi. Ini ada usul dari Pak Laksito, workshop tentang capstone design. Insya Allah Pak. Disiapkan dahulu timnya, baru setelah itu kita workshop. Ya, barangkali ini rekan-rekan menjawab sedikit, memang di dalam rekomendasi kita di dalam Kongres, dua hal yang penting memang Merdeka Belajar dan Engineering Design Capstone. Mari kita beri kesempatan seminggu, dua minggu ini, rasanya korwil-korwil terbentuk ya, korwil-korwil terbentuk dan kepengurusan baru akan membuat program kerja. Barangkali nanti Bapak Ibu yang terlibat duil, kalau memang sangat urgent sesuai dengan apa yang menjadi suara yang ada di lapangan, di korwil-korwil, ya tentu sebaiknya nanti kita usulkan supaya hal yang di, atau bahkan tiga hal ya, secara teknis nanti adaptasi internasional, kemudian kedua Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang ketiga adalah Engineering Design Capstone. Barangkali itu Bu, nanti barangkali siapapun yang ada di Korwil ataupun di kepengurusan bisa menyampaikan itu menjadi persoalan yang nyata yang perlu dijadikan sebagai program kerja. Terima kasih. Baik, siap Pak. Semua sudah saya catat dan sudah saya sampaikan secara jabri kepada Bu Ketua. Pak Ijak, ini ada yang menyampaikan apakah untuk akreditasi internasional, apakah juga diperlukan untuk institusi yang menjadi anggota Asosiasi Internasional AUAP, Association of Universities of Asia and the Pacific? Saya baru dengar Pak, mohon maaf. Jadi kalau kita lihat di setiap lembaga akreditasi internasional, begitu, itu ada eligibility kriteria untuk program studi yang bisa apply. Nah, kalau saya merujuknya ke ABET dan IAB, kalau IAB dia akan melihat status akreditasi prodi dan status akreditasi institusinya. Gitu. Kalau ABET juga kurang lebih sama. Jadi intinya mereka menghormati keberadaan dari dan status dari akreditasi nasional yang berlaku di jurisdiction tersebut. Gitu. Jadi bisa dilihat Ibu dan Bapak, kalau IAB yang diminta adalah status akreditasi institusi dan status akreditasi dari prodinya. ABET juga kurang lebih sama begitu, tapi tidak mensyaratkan, sepengetahuan saya sampai saat ini tidak mensyaratkan keanggotaan di lembaga atau asosiasi manapun begitu. Saya nggak paham, mungkin Ibu bisa atau Bapak bisa memberikan lembaga akreditasi yang mau dituju begitu, sehingga di situ nanti kita bisa diskusi lebih spesifik. Nah, di sini ada juga dari Pak Afif. Bu Wiwin tadi yang membahas itu Pak, mungkin bisa kita panggil dulu. Ya, monggo. Bu Wiwin, adakah Bu Wiwin? Halo. Ya, Bu Nani. Ya, halo. Monggo Pak Bu. Halo, Bu Nani. Ya, monggo. Silakan langsung ke Pak Icak, Bu. Jadi memang yang saya tanyakan itu, apakah jika kita sebagai prodi teknik industri kemudian ingin mengajukan akreditasi internasional, nah lembaga akreditasi internasional seperti ABET dan IAB ini menyarankan atau menilai salah satu kriterianya itu kita harus menjadi anggota asosiasi internasional. Jadi seperti AUAP. Jadi AUAP itu Asosiasi of University Asia and Pacific. Begitu. Sepengetahuan saya enggak, Bu. Jadi mungkin kalau Ibu lihat di misalnya ya, kalau Ibu lihat di eligibility criteria di situ jelas di situ bahwa
untuk IABI itu ada dua jenis akreditasi, profesional dan general. Masing-masing untuk profesional dan general itu ada syarat dari yang harus dipenuhi terkait dengan status akreditasi institusi dan status akreditasi program studinya. Itu aja syaratnya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Afif Yuda terkait dengan alat-alat apa saja yang harus dilengkapi. Nah, jadi begini Pak. Jadi kalau kita lihat di, kita bisa masuk, kalau mau kita lihat di kriteria tentang, jadi kriteria tentang fasilitas. Jadi di IABI, fasilitas itu masuk di bagian do, begitu ada di situ ada kriteria facility. Di ABET juga sama, ada kriteria facility. Tentang facility itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang kita harus menyediakan fasilitas yang aman bagi mahasiswa dan dosen kita yang bekerja. Jadi sebelum masuk ke fase apa, tentunya standar atau standar K3-nya harus kita perhatikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada relevansi dengan industri. Jadi kalau memang arahnya adalah mau ke industri 4.0, jadi kita bisa melihat, saya nggak paham, mungkin di program studi Bapak ada satu muatan spesifik industri tertentu yang ingin jadi objek atau general, ini bisa disesuaikan ke sana, dan kemudian melihat sebetulnya praktek di industri yang dijadikan benchmark seperti apa. Kalau kita masuk ke akreditasi internasional, biasanya kemudian setiap program studi itu punya advisory board. Yang merupakan advisory board ini adalah konstituen dari program studi sebagai pengguna lulusan. Biasanya kemudian ada wakil industri di situ. Nah, untuk menjaga dan juga nanti agar dalam proses akreditasinya kita bisa perlihatkan ini, akan sangat baik begitu kita bisa melibatkan konstituen kita ini dalam proses-proses yang berjalan di prodi. Salah satunya adalah hal-hal seperti ini begitu. Jadi kita bisa melihat misalnya di industri yang kita bisa mengundang mereka di situ, kemudian di forum itulah kemudian terjadi dialog antara advisory board sebagai konstituen dan juga dengan program studi untuk mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh prodi untuk menjawab kebutuhan konstituen di industri. Begitu. Jadi ini adalah satu proses yang akan baik di yang salah satu proses yang bisa dilaksanakan. Begitu. Saran saya begitu Pak Afif, karena tentunya BKSTI nggak bisa mengeluarkan rekomendasi lab itu isinya harusnya alat ini begitu. Tapi kalau kita kembalikan ke kriteria di akreditasi, tentunya di situ ada, kalau kita lihat ada beberapa poin, tapi dua hal yang utama adalah satu tentang safety, yang kedua tentang relevansi. Nah, relevansi ini bisa kita sudah menentukan di awal kalau kita mau akreditasi nasional pasti kita punya advisory board. Nah, advisory board ini wakil industri. Nah, untuk menjaga relevansi ini, diskusi itu bisa dilakukan di situ. Gitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu Nani, terkait dengan pertanyaan tentang fasilitas lab. Baik, terima kasih Pak Ijak. Sepertinya juga waktunya sudah cukup siang. Gitu. Monggo Pak Ijak, kalau ada semacam kata penutup, gitu untuk merangkum kegiatan hari ini, untuk merangkum secara umum tentang kurikulum hari yang disampaikan hari ini. Baik, terima kasih Bu Nani. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, tentunya yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih begitu untuk BKSTI. Di sini ada Prof. Wahyudi dan juga ada Bu Berta yang tadi sudah pamit dulu begitu. Jadi kemudian juga terima kasih juga untuk panitia BKSTI Korwil Jawa Tengah, Bu Nani dan Bu Manik. Jadi memang
adalah tugas kita bersama, begitu saya rasa, untuk meningkatkan kualitas dari proses belajar mengajar teknik industri secara nasional di Indonesia. Dan forum-forum seperti ini adalah satu forum yang bisa menjadi sarana bagi kita untuk tumbuh bersama rasanya. Nah, terkait dengan materi, begitu, jadi ada dua hal yang menjadi uji. Pertama adalah kurikulum inti BKSTI ini dirancang memang sebagai syarat minimum bagi sebuah program studi untuk yang direkomendasikan BKSTI untuk menyelenggarakan pendidikan teknik industri di Indonesia. Gitu. Tentunya kurikulum ini ada muatan lokal yang juga harus diberikan, dan juga ada situasi-situasi khusus yang dihadapi oleh setiap program studi, sehingga kemudian BKSTI merekomendasikan 96 SKS. SKS sisanya ini bisa dipenuhi dan dirancang oleh masing-masing prodi untuk memberikan kekhasan dan comparative advantage dari setiap program studi. Nah, terkait dengan kemudian akreditasi. Nah, akreditasi internasional tentunya ini adalah satu proses yang diharapkan dilakukan oleh program studi yang maturity levelnya sudah cukup baik begitu. Setiap lembaga akreditasi, meskipun sebagian besar lembaga, hampir seluruh lembaga akreditasi yang saat ini kita kenal, itu sebetulnya mengacu pada Washington Accord, di mana Washington Accord itu adalah bagian dari International Engineering Alliance. Jadi Bapak-Ibu bisa googling gitu apa itu International Engineering Alliance. Di situ ada kriteria, dan kriteria ini yang kemudian diadopt oleh setiap accord atau perjanjian-perjanjian yang ada di berbagai region. Salah satunya Washington Accord. Nah, saat ini keanggotaan Washington Accord itu adalah sebetulnya ada lembaga akreditasi di sebuah negara. Di Indonesia, kebetulan IABI ini sedang dalam tahap proses professional membership. Kalau kita lihat, sebetulnya ini Indonesia agak sedikit tertinggal dari beberapa negara tetangga kita, karena yang lain sudah lebih dahulu masuk. Tapi daripada, nah kemudian yang berikutnya yang juga banyak dilihat, yang juga menjadi anggota dari Washington Accord, itu adalah ABET. Apakah ada yang lain? Ada, misalnya JABI misalnya, tapi biasanya kita nggak ke sana. Ya, tapi kalau ibu bapak mau ke sana ya saat ini bisa-bisa aja sebetulnya. Nah, lembaga-lembaga yang di bawah Washington Accord itu mensyaratkan bahwa kurikulum itu berbasis pada outcome-based education. Jadi selain kurikulumnya sendiri, tapi proses outcome-based education-nya inilah yang kemudian menjadi jiwa utama dalam melakukan proses pembelajaran. Kurikulum adalah salah satu bagiannya. Nah, jadi kalau kemudian outcome-based education ini, kemudian bagaimana BKSTI menyikapinya? BKSTI kemudian menyikapinya dengan mencoba menyusun 14 CPL sebagai outcome seorang industrial engineer minimum yang harus dipenuhi. Tentunya dasarnya BKSTI juga sama, begitu, mengacu pada standar-standar yang sama. Ini kemudian diturunkan dari kurikulum inti. Nah, tapi kemudian yang harus diperhatikan adalah tidak serta-merta kalau kita mengikuti standar kurikulumnya BKSTI, kemudian kita akan comply terhadap lembaga akreditasi internasional. Karena BKSTI tidak terafiliasi dengan ini. Meskipun kalau Bapak Ibu lihat dalam general kriteria, dalam disiplin kriterianya IABI, tercantum BKSTI di situ sebagai main
main institution. Nah, jadi di situ ini adalah satu hal yang mesti kita perhatikan bersama, sehingga ketika kita ingin mengajukan akreditasi internasional, salah satu kunci yang harus diperhatikan adalah kriteria yang diperhatikan lembaga-lembaga akreditasi tersebut. Nah, ini kita harus bahas secara detail, karena banyak hal yang menjadi kunci, misalnya kita mengatakan mahasiswa, setiap mahasiswa pastikan prosesnya. Jadi ini seringkali banyak di perdebatan diskusi. Namun pemikirannya kita bisa mungkin tahun pertama dan tiga tahun berikutnya, sehingga pemahaman kita juga bisa lebih paham tentang sehingga akreditasi internasional ini, sehingga diharapkan semakin banyak prodi-prodi teknik industri yang bisa melakukan program-program yang terakreditasi internasional sebagai sarana untuk lebih memajukan prodinya. Karena begini, akreditasi internasional sendiri itu kami melihatnya jangan dilihat sebagai tujuan akhir, tapi sebagai sarana. Kalau sudah punya akreditasi internasional, kemudian apa yang akan dilakukan oleh prodi dengan akreditasi internasional ini? Itu yang lebih yang fundamental sebetulnya. Jadi saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian dan juga gangguan-gangguan teknis yang terjadi. Saya baca di chat juga tadi. Sekali lagi terima kasih atas masukan dan diskusi kita bersama hari ini. Bagi kami pribadi ini dan juga bagi BKSTI rasanya ini akan sangat bermanfaat, dan tentunya terima kasih kembali untuk BKSTI dan saya kembalikan kepada Bu Nani. Terima kasih Pak Icak, mohon maaf di sini adzan, jadi tadi saya mute karena di depan rumah persis masjidnya. Baik Bapak Ibu, tadi mohon maaf kalau panitia mematikan video dan memute Bapak Ibu karena tadi sempat putus-putus suaranya ketika semua peserta di mute dan dimatikan videonya. Alhamdulillah suara bisa berjalan dengan baik, koneksi bisa berjalan dengan baik begitu ya. Nah, baik, terima kasih Pak Wahyudi. Mungkin ada yang mau disampaikan atau langsung ditutup? Cukup saya, Bu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Wahyudi. Kami sudah mendapatkan beberapa masukan, itu diantaranya dan sudah saya sampaikan kepada Bu Ketua. Diantaranya adalah beberapa workshop mengenai MBKM, kemudian tentang capstone design, kemudian juga tentang standar minimum laboratorium gitu. Saya seingat saya pada dahulu kala Pak Arimas Samadi almarhum telah menyusun standar minimum laboratorium yang harus dimiliki oleh prodi teknik industri. Namun sejujurnya saya kehilangan materinya gitu ya. Saya punya ketika tahun 2010 gitu, kalau tidak salah saya mendapatkan materi tersebut. Tetapi saya tidak tahu karena laptop saya sudah berganti beberapa kali dan hilang dari filing saya. Kemudian juga akan disampaikan lagi secara lebih detail mengenai kurikulum inti 2020 dari teknik industri yang akan terkait secara yang berikut relevansinya dengan atau keterkaitannya dengan MBKM dan juga untuk akreditasi internasional gitu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Beberapa materi yang ingin diinginkan oleh Bapak Ibu diantaranya adalah seperti ini. Nanti kita akan adakan acara berikutnya. Namun dalam waktu dekat kita masih akan terkait tentang RPS ya. Yang untuk acara berikutnya adalah acara RPS Sistem Lingkungan Industri yang akan disampaikan oleh Bu Berta pada tanggal 7 November 2020. Kemudian berikutnya lagi nanti akan saya diskusikan dulu dengan Bu Berta untuk materi apa yang akan diselenggarakan selanjutnya. Semua kegiatan ini diselenggarakan oleh BKSTI Pusat. Kebetulan karena saya di Korwil Jateng sehingga terkesan penyelenggaranya saya gitu ya. Jadi yang tampil kok Nani lagi enggak kok. Nani Manik sama-sama Niknya gitu ya. Cuman bedanya M sama A gitu. M sama N gitu. Baik, semoga ke depan kita akan bisa rutin menyelenggarakan, dan Bu Berta juga sudah menyampaikan
kepada saya bahwa insya Allah beliau akan menyelenggarakan kegiatan semacam ini rutin setiap bulannya. Baik, saya kembalikan kepada Bu Manik untuk menutup acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak-Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bu Nani sudah membawakan acara ini dengan sangat baik sekali. Dan terima kasih tentunya Bapak-Ibu atas partisipasinya yang sangat aktif selama acara berlangsung. Dan terutama terima kasih kepada narasumber kita pada acara hari ini, yaitu Bapak Dr. Andi Cakrapastia, juga tadi sempat menambahkan beberapa kali materinya ada Bapak Profesor Wahyudi Sutopo. Ini sebelum kita menutup, saya ada satu polling lagi nih Bapak-Ibu, meskipun tadi sudah ya di daftar hadir, kami sudah menyampaikan polling mengenai webinar yang berikutnya yang terkait dengan RPS maupun TA begitu ya, tugas akhir. Tapi siapa tahu Bapak-Ibu ada masukan, silakan kami buka polling sebentar saja karena ini sudah zuhur ya. Silakan masuk ke menti.com, kemudian masukkan kode 62677063. Tahu Bapak Ibu ada masukan materi lain yang perlu kami sampaikan dari BKSTI Pusat. Tentunya untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program studi Teknik Industri Bapak Ibu masing-masing. Sepertinya sudah banyak yang off cam ya, dan live. Oke. Setelah ini Bapak Ibu, kita akan sesi foto sekali lagi ya. Orang Indonesia kan senang sekali di foto. Kita akan sesi foto sekali lagi karena tadi mungkin belum komplit, baru 100-an dan sekarang masih ada 200-an peserta, 250 kurang lebih peserta. Ya. Kami masih membuka polling. Silakan Bapak Ibu masing-masing bisa mengisi 5 materi ya. Mengusulkan 5 materi. Baik, kalau di sini singkat saya lihat baru 10 orang yang mengisi pollingnya, tapi sudah bisa kita lihat Capstone Design dan Kampus Merdeka memimpin ya untuk topik berikutnya yang seharusnya bisa kita sampaikan. Tadi di daftar hadir kan sudah ada pilihan sudah itu. Sudah ada Pak. Sudah ada untuk RPS-nya ya, terutama RPS. Siapa tahu ada yang lain lagi, Capstone Design ya Pak, Bapak-Ibu ya. Oke, baik. Ini nanti akan kami capture dan kami sampaikan kepada pengelola tahun ini ya, diwakili oleh Bu Berta. Baik, saya akan akhiri. Sebelum diakhiri, saya tutup dengan menyampaikan ini ya Bapak-Ibu ya, pemberitahuan untuk maaf ada azan. Pemberitahuan untuk webinar berikutnya. Ya, seperti yang tadi sudah Bu Nani sampaikan, ini ada workshop sosialisasi penyetaraan RPS mata kuliah sistem lingkungan industri yang akan disampaikan oleh Ibu Berta. Silakan bagi yang berkenan untuk hadir, masih gratis materinya, fasilitasnya maksud saya masih sama, ada materi dan ada sertifikat. Dan ini terbuka untuk umum, bagi Bapak-Ibu yang belum menjadi anggota pun dipersilahkan untuk hadir. Untung masih gratis gitu ya, Bu? Untung masih gratis. Sebelum kami berubah. Kalau pelanggaran Zoom-nya habis, berarti kan nggak gratis lagi gitu. Karena kita harus berbayar untuk membayar langganan Zoom gitu, yang ternyata cukup mahal. Ya, ini tentunya akan kami sampaikan ke Wil masing-masing ya Bapak-Ibu. Baik, sebelum kita resmi menutup acaranya, silakan on cam kembali Bapak-Ibu dan tampilkan. Oh, bisa dibuka Bu, videonya masih ditutup sama panitia. Oh, oke. Okay. Sebentar, Ibu. Panitia kejam. Maaf, ditutup. Yang tadi, yang lain masih sudah bisa buka ya, sebentar. Buka, nggak masalah. Kalau saya harus asal itu agak susah nih. Ya, belum bisa, Bu. Nanti udah, Bu. Makasih, Bu. Udah bisa. Ya. Bisa sendiri, kok. Bisa sendiri yang beberapa. Oke. Okay. Bu Rina ya, sudah kelihatan cantiknya itu. Rina. Saya boleh foto ya, Bapak-Ibu ya. Silakan senyum. Layar pertama.
Layar kedua. Aku layar keberapa ini? Layar terkembang. Layar ketiga. Layar kangen. Layar keempat. Layar kelima. Oke. Baik, hanya lima layar yang terbuka di ada kameranya. 9 di sini. Ya, baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih kepada Pak Icak selaku pemateri, Pak Wahyudi dan Bu Berta yang sudah turut memeriahkan acara kita hari ini dan juga Bu Nani yang memoderatori acara kita. Dan tentunya terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang hadir sampai akhir acara. Mohon maaf jika ada ketidaknyamanan selama acara ini berlangsung. Dan sampai jumpa di acara BKSTI berikutnya ya Bapak Ibu, semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Arminas? Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irmu. Terima kasih Pak Irmu. Terima kasih banyak semuanya. Sehat semua. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas materinya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, izin lab. Makasih banyak, Bu Nani, Bu Manik. Terima kasih, loh, Pak.